Kalbi dinliyorken. Baik, apakah suara saya bisa didengar? Bisa. Para peserta mungkin bisa menghidupkan kameranya, karena kita akan memulai acara webinar kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom, om siastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diana Resla, dari mahasiswi semester 3 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala. Alhamdulillah, alhamdulillah, hirobbil amin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwar musalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat kepada Bapak Pemateri webinar kita, yaitu Dr. Hewan Slamet Rahardjo, MP. Yang saya hormati kepada Ketua Umum UKMI Proheksa periode 2020, Abangda Maulana Irsyad. Yang saya hormati kepada Ketua Nipro Faganza keempat, yaitu Saudari Fauziah Azahra. Yang saya hormati kepada Ketua Acara webinar kita, Abangda Febrian. Selanjutnya, terima kasih kepada UKM Inkubator yang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah mensupport acara webinar kami kali ini. Dan tidak lupa yang saya banggakan kepada para peserta yang telah berhadir pada hari ini. Baik, langsung saja saya akan membacakan rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Pertama, MC yang sedang pembukaan acara oleh MC. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, kata sambutan oleh ketua. Kata sambutan dari ketua acara webinar kita. Selanjutnya, kata sambutan dari ketua Mipro Faganza. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari ketua UKM Mipro Heksa. Lanjut saja, kita akan memasuki dari rangkaian acara kita, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Sultan Al-Fahsya. Kepada Saudara Sultan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ Bapak, mohon maaf.
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم نارا يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز المبين الله العظيم. Terima kasih kepada Saudara Surtan. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan oleh ketua acara webinar kita yaitu Abang Da Febrian. Kepada Abang Da Febrian, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Hewan Slamet Rahajo MP selaku sebagai pemateri pada webinar kita hari ini. Yang saya hormati Ketua UKM Miproheksa, Abang Da Maulana Ersyad. Yang saya hormati Ketua Mipropaganza, Adinda Zizi. Yang saya hormati para peserta, dokter sekalian, serta alumni. Alhamdulillah, puji syukur Tuhan, kita panjatkan berkah dan rahmat atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk kumpul di webinar kita kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri Dr. Slamet karena dapat mengisi waktu luangnya pada hari ini untuk memberikan sedikit materi pada kita. Terus juga saya ucapkan terima kasih kepada panitia acara yang telah susah payah menyiapkan rangkaian acara kita hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para peserta karena bisa hadir dan join pada webinar di Zoom kita hari ini. Harapan saya sebagai ketua acara agar acara kita hari ini berlangsung tanpa adanya kendala dan lancar. Serta saya ucapkan juga mohon maaf kepada para peserta dikarenakan kemarin waktu pendaftaran ada sedikit kendala dan sebagainya. Mungkin cuma itu yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Da Febrian. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Ketua Panitia Acara Miprofaganza keempat, yaitu Saudari Fauziah Azahra. Kepada Saudari Fauziah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, yang terhormat kepada pemateri kita hari ini, Dr. Hewan Slamet Rahajo MP, yang terhormat kepada Ketua UKM Miproheksa Universitas Yaskuala, Abang Da Maulana Ersyad, yang terhormat kepada Ketua Pelaksana acara webinar hari ini, Abang Da M. Febrian, dan yang terhormat kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemateri kita hari ini, Dr. Hewan Slamet Rahajo, atas waktu dan kesempatannya dapat berhadir pada webinar kali ini. Pada webinar ini, kita mengangkat tema mengenai teknik anestesi dan monitoring serta aplikasi pemberian obat pada reptil yang harapannya dapat memberikan ilmu yang lebih dalam kepada seluruh peserta. Dan mari kita doakan bersama agar
webinar ini dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Fauziah Azahra. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Ketua Umum UKM Mipro Heksa periode 2020 yaitu Abang Da Maulana Irsyad. Kepada Abang Da Maulana kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, pemateri webinar reptil, Dr. Hewan Slamet Raharjo MP. Yang terhormat, delegasi UKM Ormawa FKH Unsia. Yang terhormat, peserta webinar reptil. Dan yang saya sayangi dan saya banggakan, anggota UKM Proyeksa FK Unsia. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Dr. Hewan Slamet Raharjo selaku pemateri yang telah bersedia untuk menjadi pemateri dan telah meluangkan waktunya. Terima kasih dokter. Terima kasih kepada delegasi UKM Ormawa yang telah berhadir. Terima kasih kepada peserta webinar reptil yang telah mendaftarkan dirinya mengikuti acara webinar reptil kali ini dan meramaikan webinar reptil kali ini. Dan khususnya, terima kasih kepada panitia dari webinar reptil yang telah berusaha keras bekerja sama dengan segala keterbatasan yang ada untuk mensukseskan dan juga menyelenggarakan webinar reptil kali ini. Baik, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, UKM Proheksa mengadakan acara webinar reptil. Nah, jadi webinar reptil kali ini berjudul Teknik Anestesi dan Monitoring serta Aplikasi Pemberian Obat pada Reptil. Nah, jadi peserta yang hadir pada kesempatan yang luar biasa kali ini yang saya lihat didominasi oleh mahasiswa kedokteran hewan, tapi ada beberapa juga dokter hewan, bahkan ada profesor. Nah, jadi kami sebagai seorang mahasiswa kedokteran hewan yang nantinya insya Allah akan menjadi seorang dokter hewan ataupun paramedik, pasti kita harus memiliki wawasan juga ilmu pengetahuan dan pasti informasi mengenai bagaimana kita untuk memperlakukan pasien kita. Nah, perlu diketahui di sini, pasien kita itu nanti bukan hanya anjing atau kucing, tetapi juga hewan-hewan lainnya yang mana pada kasus kali ini yaitu reptil. Nah, jadi diharapkan dengan terselenggaranya webinar reptil kali ini bisa memberikan informasi juga memperluas wawasan kepada kita semua dan juga saya pribadi bagaimana cara menganestesi, bagaimana cara memberikan obat kepada pasien kita nanti atau pada reptil. Baik, saya akhiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Da Maulana Irsyad. Selanjutnya, tak perlu berlama-lama lagi, kita akan memasuki inti acara webinar kita yang mana mempunyai tema teknik anestesi dan monitoring serta aplikasi pemberian obat pada reptil yang mana akan dipandu oleh moderator kita yaitu saudari Putra Hayatun Nufus. Kepada Putra Hayatun Nufus kami persilahkan. Baik, terima kasih MC saudari Diana Respa. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar sangat jelas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Baik, penghormatan saya kepada Bapak Pemateri Dr. Hewan Slamet Raharjo MP. Selamat datang dokter, apa kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat ya, meskipun masih di masa pandemi, alhamdulillah sampai hari ini masih sehat ya. Alhamdulillah, semoga kita diberikan kesehatan sampai akhir pandemi, dokter. Betul sekali ya.
penghormatan saya kepada Ketua Umum UKMI Proheksa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syekh Kuala periode 2020, Abang Damolana Ersyad. Apa kabar Bang? Apakah Abang sehat? Alhamdulillah baik. Putra gimana Putra? Alhamdulillah Bang, masih diberi kesehatan sampai hari ini. Baik, penghormatan saya kepada Ketua Panitia Umum Mipro Faganza, Saudari Fauzia Azharade. Zizi, apa kabar Zizi? Apakah sehat? Ya, mungkin Zizi mengalami kendala jaringan. Langsung saja, penghormatan saya kepada Ketua Panitia Pelaksana Webinar Reptil, Abang Da Febrian Arrahman. Abang, apakah sehat Bang? Bang Aan? Alhamdulillah sehat Putra. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada UKM Inkubator Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syekh Kuala yang sudah mensupport acara kami. Selamat datang kepada Bapak Pemateri, selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan hadir mengisi acara kita. Elok dikata tak kenal maka tak sayang, untuk itu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Putra Hayatun Nufus, selaku moderator akan memandu jalannya Abang acara. Abangda. Untuk peserta, saya harapkan silent agar acara kita berjalan dengan semestinya. Nah, sebenarnya, selanjutnya ketika sudah mengenal saya, ada baiknya kita mengenal pemateri kita. Namun tanpa perlu saya kenalkan, Dr. Selamat ini sudah sangat terkenal pastinya. Dan saya yakin, sebagian besar dari seluruh peserta di sini sudah sangat mengenal Dr. Selamat. Tanpa perlu saya kenalkan lagi, namun untuk syarat saya harus mengenalkan beliau lagi. Biar kita lebih kenal siapa sih sosok Dr. Selamat ini. Baik, nama lengkap Dr. Dr. Hewan Selamat Raharjo MP, jabatan fungsional sebagai asisten ahli, tempat tanggal lahir di Kebumen 20 April 1969, dicatat ya teman-teman, nanti ucapin ketika dokternya ulang tahun. Kemudian, alamat kantor di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada, Jalan Pauna nomor 2, Karangmalang, Yogyakarta, kode pos 55281, alamat email priesta.raharjo@ugm.ac.id. Nah, untuk riwayat pendidikan beliau, S1 di Fakultas Kedokteran Hewan UGM, tahun masuk 1988, tahun keluar 1995. S2 masih di Fakultas UGM, di Sains Veteriner, Fakultas Kedokteran Hewan UGM, Klinik Veteriner. Tahun masuk, tahun 1999, tahun keluar, tahun 2004. Dan S3 beliau masih di Sains Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada dengan bidang ilmu klinik veteriner, tahun masuk 2011 dan tahun lulus 2019. Mungkin untuk pengalaman penelitian beliau yang dimuat di CV yang saya terima itu hanya tertulis dari 2018 sampai 2020 dan itu sudah sangat panjang wahai teman-teman sekalian. Saya hanya membacakan satu dari tiap tahunnya saja, karena memang sudah sangat luar biasa bisa dilihat. Sudah sangat luar biasa pengalaman beliau dalam meneliti. Baik, saya hanya baca satu persatu di tiap tahunnya. Pada tahun 2020, judul penelitian, studi prevalensi penyakit reptil di klinik hewan Kaliko periode Januari sampai dengan Agustus 2020 sebagai ketua peneliti. Di tahun 2019, kajian toksoplasmosis pada ular sanca batik Malapiton reticulatus secara serologi, hematologi, dan klinis sebagai ketua peneliti. Tahun 2018 ada studi efikasi ivermectin per oral untuk pengobatan infestasi tungau telinga pada kucing sebagai ketua peneliti. Nah, untuk pengalaman pengabdian kepada masyarakat juga hanya dimuat dari tahun 2018 sampai 2020. Saya hanya bacakan satu juga di setiap tahunnya. Tahun 2020, judul pengabdian kepada masyarakat, program sterilisasi sebagai upaya kontrol populasi kucing tidak berpemilik di lingkungan kampus Universitas Gajah Mada sebagai ketua tim pengabdian. Tahun 2019, penyuluhan dan pemberantasan parasit pada kucing di Klinik Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada sebagai anggota tim pengabdian.
Tahun 2018, layanan kesehatan hewan eksotik di Klinik Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gadjah Mada sebagai ketua. Pengalaman penulisan artikel ilmiah dalam jurnal. Saya hanya bacakan satu juga di pertahunnya. Tahun 2019 ada judul artikelnya Leptosirosis pada Kucing di Yogyakarta dan Sekitarnya, Pol 37 nomor 1, terbit Juni 2019, PP 120 sampai 126, jurnalnya Jurnal Science Veteriner. Tahun 2018, judul artikelnya Studi Frekuensi Nafas dan Pulsus Ular Sanca Batik Malapiton Reticulatus Lokalitas Jawa sebagai penulis pertama, Pol 22 nomor 1, terbit Juni 2018 di Jurnal Science Veteriner. Nah, pengalaman penulisan buku pada tahun 2013, Dr. Slamet menulis buku dengan judul Teropong Komodo, jumlah halaman 61, penerbitnya Kepel Press Yogyakarta. Mungkin saya hanya membacakan segelintir atau sebagian kecil dari pengalaman-pengalaman beliau. Untuk lebih jelasnya, kita sudah tahu bahwa saya beliau adalah orang yang sangat profesional di bidangnya, sangat sangat profesional tentu saja. Dan untuk para peserta pasti sudah sangat tidak sabar untuk mendengar karena saya sudah terlalu banyak berbicara. Langsung saja, saya persilahkan kepada Dr. Hewan Slamet Raharjo untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Putro dan selamat pagi adik-adik dari Mipro Heksa FKH Unsyah yang pagi hari ini menjadi puncak kesibukan setelah dalam masa pandemi harus tetap menyiapkan satu kegiatan yang tentunya menguras tenaga energi ya, ya ini dan terima kasih telah memilih saya untuk menjadi pemateri dalam acara ini. Kemudian juga selamat pagi untuk para kolega peserta, ternyata banyak kolega dokter hewan di sini, bahkan ada yang lebih senior dari saya. Nah, ini ya mudah-mudahan manggi hari ini kita belajar bersama ya. Jadi dalam prinsip kita itu tidak bukan menggurui, tapi kita belajar bersama-sama. Karena sebagai seorang dokter hewan, kita harus long life learning, harus tetap selalu belajar terkait hal-hal yang berhubungan dengan profesi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan share PPT terlebih dahulu. Bisa terlihat PPT saya? Sudah, dokter. Oke ya, bisa dilihat. Sudah, ya. Dok. Nah, dalam kesempatan hari ini, dalam kegiatan Mikrovaganza yang keempat ya, ini ya, dalam tajuk webinar reptil, kami diminta untuk memberi materi teknik anestesi dan monitoring serta aplikasi pemberian obat pada reptil. Untuk presentasi saya, nanti akan saya jadikan dua presentasi. Yang pertama terkait teknik anestesi dan pemberiannya, dan yang kedua studi kasus penggunaan anestesi pada reptil. Nah, kita belajar yang materi pertama dulu untuk teknik anestesi dan monitoring serta aplikasi pemberian obat pada reptil. Sebagai pendahuluan ya, ini bahwa kita tahu reptil saat ini di Indonesia telah menjadi salah satu exotic pet yang sangat populer, bukan cuma populer tapi sangat populer, bahkan dari sisi bisnis dan dari sisi pet popularitasnya sudah bisa disejajarkan dengan small animal, anjing dan kucing ya. Nah, ini terbukti dengan semakin banyaknya komunitas maupun klub pecinta reptil yang tumbuh di berbagai kota di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke kota-kota kecil.
kemudian juga dibuktikan dengan eksistensi reptil so dan reptil kentes yang berlangsung sepanjang tahun di berbagai kota. Ini mengindikasikan bahwa reptil telah bisa diterima oleh masyarakat sebagai salah satu exotic pet yang populer. Nah, di reptil sendiri kita kelompokkan ada kelompok serpentes atau opidia itu untuk kelompok ular, kemudian kelompok buaya dan aligator, kemudian kura-kura darat dan kura-kura air, serta saurian ini untuk padal, biawak, iguana, reptil berkaki dan berekor panjang, termasuk cicak, padal dan sebagainya ya. Nah, ternyata reptil-reptil pet maupun reptil yang kadang juga di kebun binatang, di taman reptil, kadang-kadang mengalami gangguan kesehatan. Ya. Gangguan kesehatan ini bisa sangat bermacam-macam, dari yang ringan sampai yang berat. Dan beberapa kasus kadang membutuhkan tindakan medis yang membutuhkan anestesi. Nah, ini di lapangan masih... Saya sering mendapatkan pertanyaan dari kolega tentang bagaimana untuk menganestesi ular, bagaimana menganestesi iguana. Saya akan melakukan, dapat pasien iguana kena bladder stone. Gimana operasinya, gimana anestesinya, dan bagainya. Ini ternyata Miproheksa FK Unsia sangat jeli melihat peluang untuk belajar bersama tentang anestesi pada reptil. Nah. Nah, di sini tentu saja ya dokter hewan dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan termasuk para medis veteriner perlu memahami tentang teknik anestesi, monitoring dan aplikasi obat ya, pemberian obat pada reptil. Nah, ini menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penanganan pasien-pasien reptil. Nah, ini juga termasuk untuk kolega-kolega di karantina. Ya, kadang tindakan anestesi menjadi satu tindakan wajib yang harus dilakukan untuk dapat melakukan tindakan lebih lanjut. Misalnya pemeriksaan, memeriksa misalnya koleksi sampel dan sebagainya terhadap reptil-reptil yang akan dilalu lintaskan melalui karantina dan wajib ada screening terhadap penyakit-penyakit tertentu. Nah, berikutnya yang terkait dengan anestesi atau anestesia ya, ini anestesia itu orang secara umum menyebutnya pembiusan yang digunakan untuk membius anestetika. Nah, ini ada satu tindakan untuk membuat pasien kehilangan kesadaran disertai hilangnya respon sakit atau nyeri. Ya, jadi kalau hanya hilang kesadaran tapi masih dapat merasakan sakit atau nyeri, untuk tindakan-tindakan tertentu seperti tindakan surgery tentunya belum dapat dilakukan. Nah, ini arti pentingnya bahwa anestesia bukan hanya kesadarannya yang hilang, tapi juga rasa sakitnya hilang. Ini dapat dicapai atau dilakukan dengan pemberian anestetika atau obat bius, baik secara inhalasi, topikal maupun parenteral. Ini nanti ada banyak metode yang bisa digunakan dalam proses anestesia. Nah, dalam anestesia, anestesi juga seringkali disebut juga sebagai restraint kimiawi atau chemical restraint. Ya, artinya menguasai pasien dengan zat kimiawi. Ya, dalam hal ini bisa anestetika, bisa sedativa. Ya, misalnya ada klorpromasin, azepromasin untuk yang anestetika golongan inhalasi, misalnya ada isopluran, halotan, kemudian ada yang parenteral, ketamin, silasin, diazepam, midazolam, propofol, dan sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian juga ada yang bisa diaplikasikan secara topikal, baik spray maupun dalam bentuk krim, ya, misalnya lidokain dan sebangsanya. Ini juga termasuk anestetika. Kemudian anestetikanya atau obat biusnya, dari banyak jenis obat bius yang ada, diklasifikasikan menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama, anestetika kelompok narkotik. Yang kedua, kelompok disosiatif. Yang ketiga, agonis adenoreseptor alfa 2. Dan yang terakhir, anestetika inhalasi. Nah, ini 4 kelompok anestetika ini
secara umum memiliki karakteristik yang spesifik sesuai dengan kelompoknya, baik kelebihannya maupun kekurangannya. Jadi nanti masing-masing ternyata memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, misalnya kelompok narkotik ya. Anestetika kelompok narkotik misalnya yang terkenal ada etorpin, carfentanil, prokain, lidokain. Nah, yang baru-baru saja heboh misalnya termasuk penggunaan daun ganja. Nah, ini kalau di Aceh daun ganja sudah menjadi bumbu masak yang apa turun temurun digunakan untuk memasak daging ya. Ternyata dalam undang-undang psikotropika belum bisa, yang tadinya sudah sempat dimasukkan dicabut lagi sebagai salah satu obat ya kelompok narkotiknya ini. Jadi mudah-mudahan mungkin suatu saat bisa dilakukan ekstraksi yang lebih spesifik, zat kimia yang bermanfaat untuk misalnya apa antipiretik ataupun analgesik, sehingga ketika diaplikasikan kepada pasien sifatnya sudah lebih bagusnya. Ini beberapa kelompok narkotik memiliki kelemahan, salah satunya adiktif ya, jadi mencandu, sehingga seringkali juga disebut candu. Nah, kalau anestetika kelompok narkotik memiliki kelebihan di mana daya kerjanya cepat dengan relaksasi muskulus yang sangat baik. Jadi begitu diberikan cepat bereaksi, cepat memberikan efek dengan relaksasi muskulus yang sangat baik, sehingga untuk tujuan-tujuan operasi ini hasilnya sangat bagus. Kemudian juga depresi saraf pusat serta analgesia juga baik. Nah, ini juga kelebihan. Kemudian kelebihan lain juga reversible. Artinya bisa dinetralisir serta juga dapat dikombinasi dengan anestetika lain. Jadi ini kadang dibutuhkan satu kombinasi anestetika untuk mendapatkan efek yang optimal atau maksimal. Nah, di kelompok narkotik ini sangat baik digunakan untuk artiodaktil seperti tapir dan badak ya. Ini apakah untuk hewan lain tidak baik? Baik, untuk kuda, untuk karnivor juga bagus ya. Termasuk untuk reptil seperti penggunaan lidokain untuk reptil juga memberikan efek yang bagus. Untuk tindakan-tindakan operasi lokal penggunaan lidokain hasilnya sangat memuaskan pada reptil. Kelompok narkotik ini dikontraindikasikan untuk primata karena sifatnya salah satunya yang adiktif dapat menyebabkan sakau ya, seperti kalau adiktif nanti hewannya seperti sakau pada manusia misalnya yang sudah kecanduan ganja misalnya, kalau dalam waktu tertentu tidak mengkonsumsi nanti dia akan seperti orang kesakitan dalam kondisi sakau. Berikutnya kelompok disosiatif. Ya, ini anestetika golongan disosiatif yang terkenal ketamin dan tiletamin. Ya, ini ketamin dulu menjadi salah satu primadona anestetika untuk dokter hewan ya, karena aplikasinya yang sangat mudah bisa diberikan secara injeksi intramuskular. Kalau tahun 70-an, 80-an, 90-an itu sebelum ketamin dipasarkan, terutama kelompok misalnya seperti kebanyakan anestetika harus diaplikasikan secara intravena. Nah, anestetika yang diberikan secara intravena ini kadang menyulitkan bagi dokter di lapangan ketika pasien yang harus dibius super kecil badannya, terlalu mungil, terlalu kecil, venanya jauh lebih kecil daripada jarum yang berukuran paling kecil misalnya 26G. Nah, dengan adanya ketamin yang bisa diinjeksikan intramuskuler, proses anestesi hewan-hewan kecil bisa berlangsung lebih, dilaksanakan lebih mudah. Nah, ini jadi kelebihannya dapat diberikan intramuskuler, tersedia dalam berbagai konsentrasi. Bahkan ketamin ini bisa kita encerkan sesuai konsentrasi yang kita inginkan. Kita bisa menggunakan
aquabides. Ya, misalnya ketika kita harus melakukan operasi pada kura-kura, misalnya sulcata yang terkena bladder stone dengan berat misalnya 40-50 gram. Atau operasi burung dengan berat 15-20 gram. Nah, penggunaan ketamin ini bisa kita encerkan untuk mendapatkan volume yang akurat sesuai dengan berat badannya. Jadi saya biasa melakukan operasi pada burung-burung dengan berat seperti burung kenari, beratnya berkisar 15-20 gram. Itu kalau harus dilakukan tindakan operasi, tetap kita lakukan operasi dengan anestesi ketamin silasin dan selama ini aman. Kemudian burung lovebird yang beratnya rata-rata 40-50 gram. Itu juga misalnya kasus egg binding. Kita harus membuka rongga perut, mengevakuasi telur dengan ketamin silasin. Dari pengalaman kami juga hasilnya memuaskan. Untuk reptil-reptil kecil juga demikian. Seperti gecko, leopard gecko itu beratnya berkisar 20-40 gram misalnya. Kita tetap bisa melakukan operasi dengan aman. Kelebihan lain, refleks faringial tetap normal. Ya. Disertai relaksasi, namun kelemahannya ini, relaksasi muskulus jelek. Sehingga biasanya penggunaan ketamin dianjurkan atau disarankan untuk dikombinasi dengan muskulorelaksan. Ya, misalnya silasin maupun bisa asepromasin dan kawan-kawan. Kemudian juga bisa dengan solasepam dan sebagainya. Ya. Kelebihan lain, efek analgesia pada organ visceral baik. Sehingga untuk operasi-operasi yang membuka rongga perut, termasuk seperti ovariohisterektomi pada reptil, seperti operasi pembukaan karapas pada kura-kura untuk bladder stone, pada iguana misalnya juga untuk bladder stone, maupun egg binding, penggunaan ketamin ini hasilnya bagus karena analgesia pada organ visceral baik. Namun untuk mendapatkan relaksasi muskulus harus dikombinasi dengan misalnya agonis adenoreseptor ya, seperti silasin. Kelemahannya selain relaksasi muskulus yang jelek juga rasa sakit pada tempat injeksi. Ya, jadi sifatnya mengiriter jaringan sehingga ketika diinjeksikan menyebabkan rasa sakit di tempat injeksi. Nah ini untuk meminimalisir misalnya juga meminimalisir rasa sakit, ketamin bisa dikombinasi dengan lidokain. Kemudian baru diinjeksikan secara intramuskuler atau diaplikasikan secara intravena. Nah, jadi kalau diaplikasikan secara intravena tidak menyebabkan sakit pada jaringan karena tidak masuk ke muskulus. Namun kelemahannya adalah recovery menjadi lebih cepat karena obat begitu diinjeksikan langsung masuk ke aliran darah, langsung didistribusikan. Ya, jadi kalau diinjeksikan secara intramuskuler butuh kira-kira 1-2, bahkan kadang bisa sampai 3-4. Kalau untuk reptil bisa panjang, untuk ular bisa 30 menit. Ya. Tapi kalau intravena jauh lebih cepat. Kalau di anjing kucing, ketamin intramuskuler bisa 3-5 menit baru teranestesi. Kalau intravena 5 detik sudah langsung teranestesi. Kemudian kombinasi seperti tiletamin, ya, telasol, tiletamin solasepam, ya, ini memberikan efek imobilisasi yang cepat, relaksasi bagus, daya kerja pendek, recovery cepat. Nah, ini sehingga biasanya penggunaan anestetika kelompok disosiatif ini digunakan untuk penanganan-penanganan surgery yang diperkirakan hanya membutuhkan waktu yang cepat, kurang dari 40 menit bisa selesai. Karena penggunaan ketamin, kalau penanganan lebih dari 40 menit, umumnya membutuhkan penambahan. Ya, perlu ditambah anestesinya.
Kemudian kelompok agonis adenoreseptor alfa 2. Ini yang terkenal silasin dan medetomidin. Medetomidin misalnya untuk yang silasin ada banyak merek, ada sila, ada banyak merek yang lain ya. Untuk medetomidin misalnya medetin ya. Ini analgesika, sedativa dan muskulorelaksan. Jadi penggunaan kelompok ini hasilnya sangat memuaskan. Namun adenoreseptor alfa 2 ini dosis yang dianjurkan itu sangat kecil. Sehingga penghitungan volume harus dilakukan secara hati-hati dan akurat. Ya, supaya tidak terjadi overdosis. Sangat baik dikombinasi dengan ketamin, selasepam maupun narkotik. Ya, ini jadi memberikan efek sinergisme. Menjadikan kalau misalnya ketamin dikombinasi dengan silasin memberikan efek anestesi yang baik, muskulorelaksannya baik, durasi anestesi menjadi lebih panjang dibanding ketamin saja maupun silasin saja. Kemudian anestetika tunggal yang baik untuk servide dan kamelide. Ya, servide, kelompok servide itu rusa, kamelide itu bangsa unta. Jadi sebagai contoh pemasangan kendali. Jadi untuk apa melubangi lubang hidung untuk dipasang ring ya seperti dikeluh pada ruminansia pada unta seberat 300-400 kg misalnya kita hanya butuh sekitar 1-2 ml silasin. Ya, itu sudah bisa kita gunakan untuk melubangi area hidung unta dan dipasang alat tertentu untuk pemasangan tali kendali. Ya, ini ternyata dosisnya sangat kecil. Pada rusa misalnya 1 ml silasin bisa digunakan untuk membius rusa seberat 60-70 kg. Ya. Kemudian antidotanya untuk silasin ada yohimbin dan atipamesol. Ya, jadi ini biasanya untuk satwa liar. Nah, ini jadi nanti proses pembiusan di satwa liar penting sekali untuk selalu menyediakan antidota. Karena seringkali pada saat membius kita tidak bisa menimbang hewannya. Hanya berdasarkan estimasi. Kalau estimasi kita estimasi berat badan yang kita lakukan akurat, obat yang diberikan volumenya akurat, aman. Tapi kalau estimasi berat badannya terlalu tinggi, obat kita nanti bisa overdosis. Kalau estimasinya terlalu rendah, obat kita bisa tidak berefek dan sebagainya ya. Ini dan memiliki kelemahan sebagai anestetika tunggal, hewan sensitif terhadap stimuli. Nah ini ya, jadi anjing atau kucing yang kita bius menggunakan silasin saja dalam kondisi terbius menjelang recovery, kalau hewannya disentuh bisa tiba-tiba langsung melompat. Nah, ini pada rusa sangat berbahaya kalau di masa recovery melompat kaget bisa lari nabrak tembok atau pohon dan kadang kepalanya pecah sehingga berakhir dengan kematian. Pada reptil, terutama reptil-reptil yang gerakannya cepat seperti ular misalnya, ini juga perlu diantisipasi supaya ketika tersentuh bisa tiba-tiba melentingkan badan dan strike atau menggigit. Nah, ini perlu kehati-hatian. Efek samping adalah depresi jantung, sehingga kalau diberikan dalam jumlah terlalu banyak, seringkali dapat menyebabkan jantung tiba-tiba berhenti untuk beberapa saat. Yang kalau tidak diikuti dengan penanganan untuk jantungnya dapat berhenti selamanya. Jadi apa hewannya bisa tidur selamanya. Kemudian yang keempat golongan anestetika golongan inhalasi yang terkenal isofluran dan halotan. Ini kedua anestesi ini untuk di reptil menjadi isofluran terutama menjadi anestetika pilihan terbaik ya, karena efek analgesinya cepat
recovery-nya juga cepat. Ini sangat bagus digunakan untuk reptil yang memiliki metabolisme tubuh yang lambat, di mana penggunaan anestetika konvensional seringkali membutuhkan masa recovery yang panjang. Ya, misalnya ketamin dipakai pada ular itu masa recovery-nya bisa 24 atau 42 sampai 72, 72 sampai 96 jam. Bisa 3 hari baru bangun. Kemudian efek residu juga sangat minimal karena dia diserap melalui paru-paru, kemudian masuk aliran darah, segera di metabolisme, tidak hampir tidak ada residu. Namun demikian, anestetika inhalasi ini memiliki kelemahan di mana diperlukan keahlian khusus restrain dan handling supaya hewan bisa dipasang masker atau endotracheal tube. Nah, otomatis adanya masker, adanya endotracheal tube itu butuh alat khusus termasuk mesin anestesi yang harganya lumayan mahal, rata-rata minimal 40-50 juta untuk harga saat ini. Untuk yang bagus bisa ratusan juta, ya, mesin anestesi inhalasi. Jadi bagi dokter hewan praktisi tentunya ini modal yang besar untuk membeli anestesi inhalasi, sehingga kalau pas jumlah pasien surgerinya belum banyak, sebaiknya belum membeli alat ini dulu, karena nanti BEP-nya butuh berpuluh-puluh tahun kalau pasien surgerinya sedikit. Kemudian dalam proses anestesi harus dilakukan monitoring. Ya, karena tadi seperti disampaikan tadi, anestesia pada satwa liar yang tidak bisa ditimbang menjadi the most dangerous phase. Jadi kondisi yang bisa paling berbahaya karena seperti tadi tidak diketahui berat badannya secara akurat. Tapi kalau untuk yang eksotik, ya, untuk reptil-reptil eksotik yang dipelihara, umumnya meskipun galak pun tetap bisa dilakukan penimbangan berat badan. Ya, tekniknya misalnya untuk ular yang super galak, termasuk ular-ular venomous yang berbahaya, misalnya kita bisa melakukan penimbangan lengkap dengan kontainernya. Ya, jadi ditimbang lengkap dengan kontainernya, kemudian dibawa masuk ke ruang periksa, reptilnya dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, baru kemudian kontainernya ditimbang lagi. Hasil penimbangan pertama dikurangi hasil berat kontainer, diketahui berat reptilnya. Ya, jadi untuk yang berbahaya bisa dilakukan seperti itu. Nah, monitoring yang pertama yang harus dilakukan pada proses anestesi ini adalah jantung dan frekuensi napas. Kalau di mamalia, monitoring utama disebut disingkat sebagai NPT. Ya, nafas, N-nya nafas, P-nya pulsus, T-nya temperatur. Nah, karena di reptil temperatur tidak digunakan sebagai parameter medis, ya, karena sifatnya yang poikiloterm, sehingga di sini tinggal jantung, pulsus, dan frekuensi nafas. Untuk jantung dan frekuensi nafas ini sangat mudah, bisa dilakukan manual tanpa alat dengan palpasi maupun inspeksi. Bisa kita lihat posisi tubuh, kembang kempisnya torak dalam bernafas. Kemudian denyut jantung pada ular, misalnya pada kelompok kadal yang direbah dorsal, itu akan terlihat denyutannya. Kemudian pulsus ini juga bisa dideteksi lebih awal dan mudah. Namun di reptil tidak semua dapat dilakukan pemeriksaan pulsus, kecuali reptil-reptil yang memiliki anggota gerak, ya, sehingga biasanya dilakukan dari jantung. Kemudian monitoring berikutnya adalah temperatur, khususnya untuk satwa bertubuh kecil, prosedur yang lama dan menggugah rongga tubuh. Namun di reptil ini tidak dilakukan. Kalau di mamalia pada burung ini sangat penting untuk memonitor
suhu tubuh, karena ketika melakukan operasi yang membuka rongga tubuh seperti perut misalnya, biasanya akan menyebabkan penurunan suhu tubuh. Pada hewan-hewan bertubuh kecil, penurunan suhu tubuh yang ekstrem dapat menyebabkan suhu tubuhnya menjadi subnormal atau bahkan jauh di bawah normal, dan dengan tubuh yang kecil, potensi untuk recovery juga menjadi lebih kecil. Ini bisa membahayakan nyawa. Kemudian penggunaan osiloskop untuk tekanan darah ini pada hewan masih jarang, ya, apalagi reptil yang metabolisme dan anatominya berbeda dengan mamalia. Kemudian penggunaan atau pemasangan IV cat, ya. IV catheter bisa di jugularis, bisa di vena abdominal, bisa di vena mediana lateralis, bisa di vena-vena sepalika, vena ekor, dan sebagainya. Ini pada kondisi-kondisi khusus diwajibkan. Khususnya, vena catheter ini ditujukan untuk akses emergensi, seperti fluid terapi, pemberian antidota, ya, yang dibutuhkan segera, dan aplikasinya secara intravena. Jadi ini nanti advocat pada reptil perlu dipasang pada kondisi pasien yang dalam tanda petik membutuhkan perhatian khusus atau ekstra. Kalau yang secara fisik kondisinya normal, fit, dilakukan pembiusan, biasanya kita tidak perlu memasang IV cat untuk akses emergensi. Namun kalau bisa dipasang akan lebih bagus, karena kadang juga kita tidak bisa memprediksi. Reaksi setiap individu terhadap pembiusan bisa berbeda-beda. Kemudian monitoring yang ketiga, monitoring terhadap kemungkinan adanya komplikasi. Ya, komplikasi yang mungkin misalnya bradikardia, ya, bradikardia ini jantung lebih cepat, ya. Kemudian ini mungkin bisa diatasi dengan pemberian atropin salah satunya. Kemudian dipno, ya, dipno nafasnya menjadi pendek-pendek, panting, ya, ini biasanya membuat dokter yang sedang melakukan tindakan operasi tiba-tiba akan panik ketika tiba-tiba hewan yang sedang dioperasi nafasnya tersengal-sengal. Nah, ini bisa diatasi dengan pemasangan intubasi maupun endotracheal tube. Kemudian perubahan metabolik yang mungkin terjadi, mungkin asidosis, mungkin alkalosis, hipotermia, hipertermia. Nah, ini harus dimonitor. Karena kalau terjadi komplikasi-komplikasi tidak termonitor dan memberikan efek yang tidak dikehendaki, dapat menyebabkan kegagalan anestesi maupun operasi dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Komplikasi yang lain ada regurgitasi, ya, maupun vomiting atau muntah. Ya, ini nanti regurgitasi dan berbeda, ya. Regurgitasi ini kalau yang dikeluarkan masih dalam bentuk pakan, belum tercerna. Misalnya ular yang baru makan anak ayam utuh atau mencit atau tikus utuh dalam waktu 2 hari itu belum tercerna, masih utuh. Sehingga kalau karena sesuatu sebab kemudian dikeluarkan, ya kan bukan muntah tapi regurgitasi. Tapi kalau sudah tercerna nanti menjadi muntah. Nah, ini termasuk kemungkinan timbulnya trauma, baik psikis maupun fisik. Trauma fisik misalnya pada biawak, dalam fase recovery dia tiba-tiba setengah sadar berusaha berlari, kemudian atau ketika dia berlari biasanya ketika ditangkap semua reptil berkaki akan berusaha memegang sesuatu yang ada di sekitarnya. Kuku akan menancap dengan kuat. Biawak, iguana, kalau ada meja kayu, dia akan menancapkan kukunya di meja kayu. Nah, kadang kita tidak sadar karena takut hewannya lari dan lepas. Begitu tertangkap oleh kita,
ekor, badan misalnya, seringkali kita berusaha untuk menarik hewan tersebut, iguana maupun biawak misalnya. Nah, kalau si hewan bertahan, kukunya tetap menancap, kita juga berusaha menarik sekuat-kuatnya, seringkali nampak dapat terjadi kuku lepas dari jari. Jadi hewannya berhasil kita tarik, tapi kukunya nancap di kayu, tertinggal di kayu. Ini juga dapat menimbulkan trauma pada rusa, dapat menimbulkan trauma luka-luka karena nabrak-nabrak pada saat tengah sadar. Nah, kemudian ada beberapa anestetika pilihan untuk reptil, ya. Ini bisa menjadi drug of choice, anestetika terbaik pada saat kolega-kolega di sini akan melakukan tindakan surgery yang membutuhkan pembiusan. Ini kami kelompokkan yang pertama untuk kelompok ular. Ya, untuk kelompok ular ini ada ketamin. Ya, ini dosis yang dianjurkan 10 sampai 20 mg per kilogram berat badan injek intramuskular ini untuk sedasi. Nah, ternyata dosis ketamin di reptil sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari untuk mamalia. Nah, sehingga nanti otomatis bil untuk tindakan operasi pada reptil yang menggunakan ketamin, bilnya bisa beberapa kali lipat anjing dan kucing. Kemudian untuk anestesi, 20 sampai 60 itu sedasi, butuh induksi 30 menit, recovery 2 sampai 48 jam. Ya, ternyata dengan 20 sampai 60 mg butuh waktu bisa sampai 2 hari baru bangun. Kemudian dengan dosis 60 sampai 80 mg per kilogram berat badan intramuskular ini memberikan anestesi ringan. Nah, jadi kalau hanya ketamin tunggal pada reptil, ternyata efek anestesinya belum maksimal. Sehingga perlu dilakukan kombinasi misalnya dengan silasin, dengan diazepam, dan sebagainya. Kemudian propofol. Ya. Kemudian yang kedua, teletamin solazepam atau telasol. Ya. Ini di lapangan atau ada telasol, ada soletil. Nah, soletil juga ini dosis 10 sampai 30 mg intramuskular sampai 20-40 mg intravena. Ini untuk induksi butuh waktu 8 sampai 20 menit. Padahal kita kalau pakai soletil pada anjing 1-2 menit sudah tertidur nyenyak. Di reptil, di ular butuh 8 sampai 20 menit baru teranestesi. Recovery-nya bisa 2 sampai 10 jam. Beberapa ular dosis 55 mg per kilogram teletamin solazepam sudah dapat menidurkan selamanya. Jadi jantung berhenti, nafas berhenti. Ya, jadi hati-hati penggunaan soletil, ini dosis maksimal yang direkomendasikan 40 mg. Kemudian propofol, ini dosis yang direkomendasikan 5-10 mg per kilogram dengan aplikasi intravena maupun intraselomik. Intrakardia, bukan intraselomik, karena harus intravena atau intrakardia. Jadi pada ular intrakardia dilakukan memasukkan obat bius propofol langsung ke dalam jantung, ini cukup aman. Sepanjang teknik yang dilakukan benar. Ini memberikan efek anestesi yang bagus. Durasi menengah, ya, juga recovery juga bagus. Kemudian kombinasi ketamin propofol, misalnya dengan dosis ketamin 25-30, propofol 7 mg. Ini ketaminnya bisa diberikan intramuskular, propofolnya intravena. Ini ketamin dan propofol tidak bisa dicampur menjadi satu spet karena konsentrasi obatnya berbeda, tapi kalau ketamin silasin bisa dan boleh dicampur dalam satu spet, justru akan memberikan efek sinergisme.
Untuk ketamin propofol butuh induksi 15-20 menit. Kemudian ketamin silasin dengan dosis ketamin 30 mg, silasin 1-2 mg. Ini induksinya 30 menit. Isofluran ya, ini 3%-5% untuk induksi, kemudian maintenance 1-3%. Induksi butuh waktu 6-20 menit. Recovery 30-60 menit ya. Jadi jauh lebih cepat dibanding recovery-nya ketamin tunggal ya yang butuh waktu 72-96 jam. Kemudian berikutnya untuk anestetika pilihan untuk lisat ya, kelompok kadal dan kawan-kawan, misalnya ketamin ada 5-10 mg per kilogram berat badan. Ini untuk preanestesi inhalasi. Jadi sebelum dipasang inhalasi diberi preanestesi ketamin sehingga nanti induksi anestesi akan berlangsung lebih cepat. Ketamin medetomidin ini dengan dosis ketamin 5-10 dan medetomidin 0,1-0,2 mg per kilogram berat badan. Ini dianjurkan kalau dikombinasi medetomidin dosis ketamin serendah mungkin, diawali dengan dosis rendah ya. Kemudian medetomidin reversible dengan atipamezol. Atipamezol dosis 0,5-1 mg per kilogram berat badan ini digunakan sebagai reversal medetomidin. Dapat diberikan subkutan, intramuskular maupun intravena. Jadi ini khusus penggunaan medetomidin yang menunjukkan tanda-tanda prolong anestesia terlalu lama supaya cepat bangun bisa diberi atipamezol. Kemudian propofol untuk kelompok lisat dianjurkan dengan dosis 10-15 mg per kilogram berat badan. Ini harus diberikan intravena dengan intravena lambat untuk menghindari apnea, jadi menghindari gangguan pernafasan ya. Kemudian relaksasi ya untuk endotrakeal intubasi ini dibutuhkan waktu juga 20-30 menit teranestesi. Kemudian tiletamin selesepam dengan dosis 5-10 mg per kilogram berat badan. Kelemahannya dapat menyebabkan depresi, depresi respirasi yang berat. Ya, jadi menggah-menggah atau nafas menjadi berat ya. Namun juga memiliki relaksasi muskulus yang baik ya. Kemudian butorfanol 0,05-1,5 mg per kilogram berat badan. Ini digunakan sebagai kombinasi dengan beberapa protokol lain ya untuk efek analgesia. Berikutnya untuk kelompok selonian. Kelompok selonian ini misalnya ketamin direkomendasikan dosis 10-20 mg intramuskuler untuk mild sedation. Kemudian dosis 20-40 mg per kilogram berat badan untuk moderate sedation ya. Kemudian tiletamin 5-10 mg ini untuk mild sedation. Propofol 10-15 mg intravena untuk general anestesia. Nah, kalau ketamin yang untuk anestesia untuk kura-kura saya biasa menggunakan dosis sekitar 30-50 mg tergantung kondisi. Kemudian ketamin medetomidin ini 5-10 mg ketamin 0,075-0,1 medetomidin, kemudian 10-15 ketamin 0,1-0,15 medetomidin. Isofluran untuk selonian diberikan dengan konsentrasi 5% per liter oksigen ya, ini untuk induksi, dan maintenance 3%. Jadi maintenance-nya cukup tinggi. Kalau pada mamalia maintenance 0,5-1% biasanya sudah memadai.
di reptil butuh maintenance yang tinggi, lebih tinggi karena frekuensi nafas yang lambat itu menyebabkan asupan oksigen juga sedikit. Sehingga kalau konsentrasinya terlalu rendah, ya ini nanti juga efeknya tidak tercapai. Kemudian teknik aplikasi untuk anestesi ya bisa dilakukan melalui beberapa rute, dan rute ini tentunya disesuaikan jenis anestetikanya. Artinya seperti yang sudah disampaikan di atas tadi, ada anestetika yang direkomendasikan untuk diberikan secara intravena, ada yang direkomendasikan intramuskuler, ada yang direkomendasikan inhalasi. Tentu saja rute-rute ini harus kita patuhi. Karena misalnya untuk anestetika inhalasi mau kita berikan secara injeksi ya tidak bisa, wong bentuknya ada cair atau bentuknya gas. Ya, kalau yang cair tapi itu nanti baru berefek kalau terhirup dalam bentuk gas. Setiap jenis anestetika memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya ketamin, anestesinya bagus namun muskulorelaksannya jelek. Ya. Nanti yang lain berbeda lagi, yang lain berbeda lagi. Nah ini seorang dokter perlu memahami tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing tadi, sehingga ketika kita sudah memilih, kita paham tentang kelebihan dan kekurangannya. Sehingga kalau muncul kekurangannya, kita bisa melakukan satu antisipasi maupun penambahan. Monitoring tadi ya, nafas, pulsus, temperaturnya tidak digunakan. Wajib dilakukan dalam setiap tindakan anestesi. Apapun reptil yang Anda bius, monitoring wajib dilakukan. Jadi minimal nafas pulsus. Dari sini kita mengetahui kalau misalnya pulsusnya melemah atau nafasnya melemah, tindakan-tindakan emergensinya bisa segera dilakukan. Misalnya pemberian antidota ya, yang harus diberikan intravena sehingga begitu ketahuan harus bisa dilakukan segera. Dan hewannya bisa segera mengalami recovery. Nah ini beberapa teknik yang bisa dilakukan. Yang pertama untuk inhalasi, kalau kita akan menggunakan intubasi, endotracheal tube dan sebagainya, otomatis harus dimasukkan ke dalam glotis atau lubang trakea. Nah ini nanti setiap reptil, posisi glotis ini bisa berbeda-beda. Ya, kelompok kadal, kelompok kura-kura, kelompok ular, dan yang lain-lain, bentuk posisi bisa berbeda-beda. Khusus untuk ular yang giginya banyak, ini nanti harus ekstra hati-hati supaya tidak tergigit. Kemudian kelompok saurian seperti iguana, kadal, ini juga memiliki gigi yang kalau posisinya silang saling, sehingga kalau menggigit akan menggunting. Nah ini juga apa kalau ini seperti ini misalnya pada bidet dragon penggunaan feeding tube yang dimasukkan ke dalam esofagus maupun dalam glotis untuk pemberian oksigen sebaiknya diberi ganjal. Nah, diganjal supaya kalau si kadal menggigit alat yang dipasang ini tidak putus tergigit. Ini pada kadal juga yang sudah dipasang, sehingga nanti anestesi dari alat khusus dimasukkan melalui selang ke lubang ini dipasangkan. Ataupun menggunakan masker seperti ini. Nah, yang menjadi kendala adalah masker untuk anestesi inhalasi. Dari pabrik semuanya hanya tersedia bentuk dan ukuran untuk mamalia. Sehingga untuk reptil seringkali kita kesulitan mendapatkan bentuk dan ukuran yang pas dengan bentuk kepala maupun ukuran kepala si reptil. Nah, dengan kondisi itu seringkali meskipun kita sudah memasang nanti tidak rapat penuh kita perlu menambahkan plester supaya
anestetikanya tidak bocor. Atau kepala yang terlalu panjang menjadikan hanya ujung hidung yang masuk. Ya. Bagian yang lain bisa tidak masuk. Ini juga perlu mendapat perhatian. Semakin kecil pasiennya, semakin sulit kita untuk memasang endotracheal tube. Ya. Karena ukuran yang ada biasanya besar-besar. Kemudian untuk untuk yang injeksi, bisa dilakukan melalui beberapa rute, ya, anestesi bisa injeksi intramuskular misalnya, injeksi intravena ini di jugularis, kemudian injeksi subkutan, kemudian ini juga intramuskular. Nah, nanti teknik-teknik ini, ya, teknik aplikasi ini disesuaikan untuk setiap hewan tergantung jenis anestesinya dan juga tingkat kesulitan pada hewan tersebut. Misalnya pada kura-kura yang berleher pendek, pemberian intravena di vena jugularis tentu sangat sulit karena bahkan apalagi untuk mencari vena jugularisnya. Untuk memegang kepalanya saja butuh perjuangan. Sehingga teknik intramuskular maupun subkutan bisa digunakan sebagai alternatif. Ya, jadi nanti rute yang dianjurkan secara umum seperti itu, namun secara individual nanti bisa berbeda-beda sesuai dengan derajatnya, ya, termasuk skill atau kemampuan dari manusianya. Ya, ini misalnya untuk di vena jugular, ini di intramuskular, ini di para median, ya, jadi di antara perut dan badan. Prosedur operasi, ya, yang membutuhkan penanganan surgery ini membutuhkan anestesi nanti dari persiapan pasien, persiapan meja operasi dan peralatannya, ya. Kemudian semua harus sudah standar, baru kemudian kita menyiapkan sedativa dan anestetikanya. Jadi tahapan-tahapan itu harus dipatuhi sebagai satu SOP. Jangan sampai hewannya sudah dibius, ternyata meja operasinya belum siap, alat-alatnya belum disiapkan dan sebagainya. Nah, itu nanti akan memberi efek pemborosan kalau misalnya operasi dilakukannya tertunda, kemudian harus menambah anestetika lagi, anestesi lagi, nanti BEP-nya jadi naik atau tinggi. Ya. Kemudian setelah itu baru dilakukan induksi anestesi. Bila perlu intubasi, ya, ini untuk akses emergensi, kemudian mantenan anestesi inhalasi, bila menggunakan misalnya diinduksi pakai ketamin, kemudian maintenance inhalasi misalnya, boleh. Kemudian prosedur operasi dan perawatan pasca operasi. Kemudian di aplikasi pemberian obat untuk reptil, ya, ini jadi pada prinsipnya tadi untuk aplikasi anestetika termasuk salah satu aplikasi pemberian obat, ya. Nanti aplikasi pemberian obat bisa dilakukan secara peroral, injeksi subkutan, injeksi intramuskular, intravena, dan intraselomik. Injeksi intraselomik ini sama seperti injeksi intraperitoneal pada mamalia. Nah, karena pada reptil tidak ada diafragma, sekat rongga perut dan rongga torak bersatu, disebut sebagai rongga selomik. Kemudian aplikasi topikal dan intrakloakal. Ini beberapa contoh. Aplikasi infus misalnya pada kura-kura secara intraselomik. Oke, masuk ke dalam selom. Ini dilakukan di sela-sela kaki belakang. Ada bagian kulit yang lentur, tusukkan sampai masuk ke rongga perut jarumnya. Kemudian kalau episelomik, pemasangan jarum ini dilakukan di rongga kaki depan. Ini juga secara intravena. Pada ular, pada iguana, bisa dilakukan dari vena.
Coccygia ventralis. Jadi vena bawah ekor ya. Jadi kita jarum kita tunjukkan, pastikan bahwa ketika dicedot keluar darah sehingga benar masuk ke dalam vena. Kemudian secara intramuskuler, secara peroral ya, secara peroral ini untuk ular harus menggunakan feeding tube panjang yang diukur minimal ujung feeding tube harus sampai ke area paha. Kemudian aplikasi yang lain ya, ini subkutan, kemudian pada ular juga ini biar injeksi obat-obatan dan baginya bisa dilakukan. Kemudian ini yang intravena, ya, injeksi obat intravena pada iguana di vena ventral ekor, vena jugularis, vena ventral tubuh. Nanti ada lagi vena median tubuh, jadi di tengah ya, mediana lateralis. Sebagai penutup untuk yang materi pertama, reptil sebagai salah satu popular pet di Indonesia, gangguan kesehatan membutuhkan penanganan medis, kasus khusus memerlukan anestesi. Anestesi reptil ada yang inhalasi, parenteral, dan harus disertai monitoring. Administrasi obat ada peroral, injeksi, topikal, dan intraselomik. Perlu memahami teknik anestesi, monitoring, dan aplikasi pemberian obat pada reptil. Terima kasih untuk materi pertama sudah kita sampaikan dan kita lanjutkan ke materi yang kedua. Oh ya, terkait jenis anestetika secara lengkap, termasuk obat-obatan untuk reptil secara lengkap, saya sudah memberikan e-book exotic formulary ke panitia. Ya. Nanti silakan bagi yang belum memiliki e-book exotic animal formulary, silakan bisa kontak panitia untuk minta dikirim soft file-nya. Ya. Jadi di yang dipresentasi tadi hanya saya tampilkan yang paling sering atau paling umum digunakan. Namun masih ada obat-obatan lain, antibiotika, antiinflamasi, antifungal, vitamin, kemudian obat-obatan yang lain yang lengkap dengan dosisnya ada di buku tersebut. Monggo, karena bentuknya PDF bisa disimpan di HP sewaktu-waktu kolega membutuhkan mengetahui dosis obat tertentu untuk reptil tinggal dibuka di HP ya, karena untuk dosis tidak perlu dihafalkan, jumlah obat sangat banyak, tidak mungkin dihafalkan satu per satu, sehingga tiap akan menggunakan bukalah literatur ya, paling gampang disimpan di HP sehingga meskipun di lapangan biasanya HP tidak pernah tidak dibawa. Sehingga kalau di lapangan perlu membutuhkan atau memakai obat A, dosisnya berapa untuk spesies B misalnya, tinggal dibuka bisa dilihat, oh sekian miligram. Nah, dengan konsentrasi sekian nanti bisa ketemu sekian mililiter dan seterusnya. Kita lanjut ke materi kedua untuk studi kasus penanganan anestesi pada reptil ya. Nah, di studi kasus penanganan anestesi otomatis biasanya merupakan penanganan-penanganan kasus berupa tindakan surgery. Ya, karena kalau hanya di anestesi saja, hanya untuk diperiksa, kok biayanya terlalu mahal. Ya, karena biaya yang harus ditanggung klien misalnya terlalu mahal. Nah, beberapa kasus ini yang pernah kami tangani dengan tindakan anestesi, yang pertama ruptur lambung pada iguana ya. Pada iguana jantan berusia 6 tahun, hijau, ini nafsu makan bagus, pakan pisang, perut membesar,
disuap tetap mau makan, tapi perut makin besar dan makin mengeras, lama-lama tidak ada pup. Saat dibawa ke klinik, kondisi tubuh sedang, abdomen kiri membesar, berisi massa padat. Kemudian aktivitas terlihat normal, kondisi organ lain normal, karena untuk bagian dalam tubuh kita tidak bisa mempalpasi dengan baik. Kemudian kita atiskan untuk ronsen untuk mengetahui bagian dalamnya. Nah, nafas akhirnya dilakukan ronsen. Nah, ini pasiennya, kemudian hasil ronsennya ada massa padat di area kiri yang jumlahnya ukurannya melebihi ukuran normal lambung. Sehingga kita menduga ada yang tidak beres di sana. Kemudian diagnosa, awalnya kita duga enterolit, tapi masih tanda tanya, suspek. Kemudian prognosa dengan kondisi tersebut, dubius, dubius infausta. Ya. Kemudian terapi surgery untuk mengetahui dalamnya. Nah, pemilik dilalahnya setuju untuk dilakukan tindakan surgery. Kemudian anestesi menggunakan ketamin silasin, dosis 30 mg dan azepromasin 0,75 mg. Secara intravena. Nah, ini dilakukan intravena pada vena mediana lateralis. Itu di samping tubuh dilakukan secara intravena ya, sampai masuk ini venanya masuk secara intravena. Setelah masuk intravena baru anestetika kita masukkan secara intravena. Dengan cara intravena induksi anestesi berlangsung lebih cepat. Kemudian setelah teranestesi dipersiapan sampai prosedur operasi membuka abdomen, keluarannya dan seterusnya. Nah. Kemudian tindakan lanjut yang kita lakukan draping. Sterilisasi ya, dilakukan dari area yang akan dioperasi, disterilisasi, kemudian dipasang draping atau duk steril, ya. Kemudian baru dilakukan tindakan insisi. Nah, ini sebelum diinsisi kita harus memastikan bahwa anestesi yang kita berikan telah memberikan efek anestesi yang diharapkan, artinya efek analgesianya tercapai. Tidak sadar dan juga tidak merasakan sakit. Ya. Setelah itu dibuka kulit, kemudian fasia, muskulus, terus sampai akhirnya lambung. Ya. Setelah ketemu lambung, ternyata pada kasus ini, begitu kita dibuka rongga perut, muskulus dibuka, kita langsung melihat ada banyak makanan yang tumpah di dalam rongga perut. Ya. Ada pisang, pepaya, terus masuk kangkung, dan sebagainya campur semua. Semua tumpah ke rongga perut yang pada saat itu kemudian kita ketahui kondisinya ternyata ruptur lambung. Dan makanan yang tumpah kita keluarkan ditimbang beratnya 450 gram. Padahal berat iguananya itu hanya 2,6 kilo. Kemudian setelah selesai dilakukan sterilisasi, penjahitan, ini proses tindakan surgery secara lagi artis ya, sesuai dengan kasusnya. Misalnya pada kasus ini penjahitan lambung minimal 2 kali penjahitan double, kemudian penjahitan muskulus, penjahitan fasia, kemudian penjahitan kulit. Jadi lapisan-lapisan yang harus dijahit harus sesuai dengan yang dianjurkan dalam tindakan operasi. Nah, pasca operasi harus dimonitor. Oh ya, untuk khusus untuk jahitan kulit pada reptil dianjurkan menggunakan benang yang terserapnya lama atau benang yang tidak terserap. Karena dengan metabolisme tubuh yang lambat, kadang 1 minggu jahitan belum bertaut sempurna. Ya. Kalau di mamalia, anjing kucing, 1 minggu itu sudah kesembuhan primer sudah tercapai. Benang diangkat sudah aman. Tapi di reptil kadang butuh waktu yang lebih dari 1 minggu untuk bertaut. Nah, kemudian tindakan pasca operasi standar, infus, antiinflamasi, antibiotika, topical inject, vitamin dan sebagainya. Ya.
Kemudian kasus yang kedua, ruptur lambung pada ular. Ini kasus yang unik juga. Pada Malayu Python reticulatus albino berusia 1 tahun. 2 bulan terakhir, perut makin membesar keras di satu sisi. Tidak pup sama sekali. Tapi nafsu makan tetap bagus. Sampai di klinik, temuan klinisnya ada benjolan besar di area lambung kiri. Ya. Palpasi masa padat, aktivitas normal, kondisi organnya dugaan abses. Ya, pemilik meminta operasi saat itu juga tanpa ronsen. Di klinik tidak ada ronsen, pemilik langsung minta operasi, langsung kita lakukan tindakan. Nah, ini temuan klinisnya dilihat dari atas, dilihat dari samping, jadi ada benjolan yang bahkan lebih besar dari ukuran tubuhnya. Seperti jaringan yang sepertinya sudah mau pecah saking distensinya. Kita juga dengan kondisi ini konsistensi lunak agak keras. Kita menduga juga abses, sehingga ketika pemilik menghendaki operasi saat itu juga kita lakukan. Ini pembiusan lokal dengan lidokain. Kemudian di insisi kulit, muskulus, nah ternyata begitu ketemu, masuk kita mendapatkan satu kapsula berisi tikus busuk. Kapsula tipis, ternyata hanya fasia berisi tikus busuk, dan setelah ini kita keluarkan, baru kemudian kita tahu bahwa kasusnya ruptur lambung. Nah, kita tidak tahu bagaimana prosesnya, mungkin bagian tubuh dari tikus seperti gigi maupun bagian tulang yang tajam menyobek dinding lambung, kemudian ketika lambung berkontraksi, makanan justru terdorong keluar lambung, bukan masuk ke dalam usus. Baunya luar biasa, kita bersihkan. Bagian tersulit pada kasus ini adalah menemukan lubang pada lambung, karena kasusnya sudah berlangsung berbulan-bulan, lambung dalam kondisi kosong dan mengalami atrofi. Sehingga akhirnya bisa ditemukan bagian lambung yang mengalami ruptur, bisa ditemukan kedua sisinya, dilakukan insisi lagi, kemudian baru penjahitan lambung, penjahitan muskulus, penjahitan kulit, terpaksa sebagian kulit dibuang, dipotong, karena sebelumnya sudah ngantong terlalu besar. Ini penjahitan bertahap sampai terakhir penjahitan kulit. Ini sebelum penjahitan kulit, kulit kayaknya bagian dibuang, kemudian dijahit. Ini pada pasien ini recovery dan sembuh dengan baik. Kasus yang lain, enterolit. Ini pada Varanus goldii, 2 tahun, 6 bulan terakhir tidak mengalami defekasi sama sekali. Ini temuan klinisnya sangat kurus, abdomen membesar, palpasi keras. Ini kalau dilihat dari samping terlihat sepertinya gemuk karena badan terlihat menggelembung, tapi kaki keriput, ekor keriput. Nah, kalau dilihat dari atas baru terlihat kondisinya sangat kurus karena ekor sudah sangat menyegitiga, bagian muskulusnya sudah habis pada kaki juga, dan kalau pada area perut diraba, kostai teraba sangat menonjol. Kemudian tindakan selanjutnya sterilisasi draping, ini untuk pembiusan juga ketamin azepromasin, kemudian baru dilakukan tindakan operasi yang ternyata enterolit di dalam lambung, ditemukan 2 bongkah besar-besar, kemudian lambung dijahit, muskulus dijahit, kemudian sampai jahit kulit pada kasus ini. Jadi ini dua enterolit di dalam lambung, makanan yang tidak tercerna tapi tidak bisa turun ke dalam usus. Kasus lain ini parafimosis pada iguana. Hemipenis keluar sudah seminggu lebih tidak bisa masuk, dan saat datang ke klinik kondisinya sudah nekrosis. Sehingga pada kasus ini terpaksa dilakukan amputasi dengan pembiusan lokal menggunakan lidokain. Dilakukan debridement, kemudian pembiusan lokal, lidokain, hemipenis dipotong. Nah, setelah hemipenis dipotong, area pangkal hemipenis dijahit, dikembalikan ke reposisi semula. Nah, ini ada kasus-kasus yang
posisinya di luar tubuh seperti ini, tindakan anestesi topikal atau lokal menggunakan lidokain sudah memadai, jadi tidak harus bius umum. Kemudian kasus yang berat dan harus membuka rongga perut, misalnya bladder stone. Ini misalnya bladder stone pada iguana, ya. Ini juga perut membesar, pemilik mengira akan bertelur, tapi ditunggu tidak keluar-keluar telurnya, telepon ke klinik, kemudian saya minta datang ke klinik, setelah datang di klinik, dipalpasi, ternyata ada massa keras dalam rongga perut, dugaan bladder stone, kemudian ronsen. Dari hasil ronsen ketemu bladder stone yang super besar dibanding berat tubuhnya. Berat tubuhnya iguana ini hanya 2,45 kilo. Ini batunya ini beratnya bladder stone-nya ya, terapi surgery ini juga anestesi ketamin 25 mg, azithromycin 0,7 mg intravena. Kemudian alat operasi standar sitotomi. Ini prosedur sterilisasi draping ya setelah pembiusan untuk intravena tadi vena mediana lateralis maupun ventral ekor. Draping, sterilisasi, siap dilakukan insisi, kulit, muskulus, kemudian peritoneum sampai vesika urinaria. Vesika urinaria kemudian dikeluarkan, dilakukan cari area dorsal yang pembuluh darahnya minimal, kemudian baru diinsisi untuk mengeluarkan batunya. Setelah diiris, batu didorong keluar perlahan-lahan sampai terambil keluar. Setelah keluar, dilakukan penjahitan. Sama dari penjahitan vesika urinaria minimal 2 lapis. Ya. Misalnya interlock diliputi lambet. Ataupun sederhana menerus diikuti lambet. Kemudian dimasukkan kembali. Kemudian penjahitan muskulus. Subkutan sampai penjahitan kulit. Nah, ini juga nanti pada iguana bisa 1-2 minggu baru bertaut dengan benar. Terapi pasca operasi standar, antibiotika, antiinflamasi, vitamin, infus ya. Ini pada kasus ini beratnya hampir 400 gram batunya. Jadi enterolitnya hampir 400 gram. Pada pasca operasi, nah ini 350, kalkulinya 9,5 kami 8 kali 8,2 cm dengan berat 350 gram. Padahal iguananya beratnya hanya 2,45 kilo. Nah, itu berapa? Hampir 10% dari berat badan. Super besar ya ini dibandingkan dengan 1 mili dan dengan dipegang dengan tangan saya. Pasca operasi, dan yang terakhir kasus penanganan bladder stone pada kura sulcata. Nah ini pada kura sulcata tindakan anestesinya paling sulit karena penggunaan anestesi inhalasi menggunakan masker hanya bisa dilakukan ketika sudah diinduksi dengan ketamin. Karena sebelum itu kita tidak bisa menarik kepala. Kepala ditarik keluar, tidak mau. Dia begitu masuk, kaki kedua kaki menutup leher, akan tidak bisa dilakukan apa-apa lagi. Nah, ini sebagai contoh, Gecelon sulcata ini menjadi kura yang paling sering dari pengalaman kami atau yang mengalami kasus bladder stone. Mungkin 99% kasus yang ditangani di klinik bladder stone pada kura adalah sulcata. Kura lain yang pernah kami tangani Indian Star, kasusnya sangat jarang. Kemudian Redfoot juga pernah tangani, sangat jarang. Tidak setahun sekali dapat kasus itu. Tapi untuk sulcata, hampir setiap minggu kita melakukan operasi bladder stone pada kura sulcata. Nah ini diduga ada predileksi breed ataupun spesies yang menjadikan kura sulcata menjadi sangat rentan mengalami bladder stone. Di wilayah-wilayah atau kota yang suhu udaranya tinggi, panas, ini kasus ini semakin tinggi. Misalnya Jogja dibanding Semarang, kasus dari Semarang yang datang ke praktek kami
mungkin bisa 60-70% total pasien bladder stone. Berasosiasi ya ini juga dengan manajemen pemeliharaan. Ini kasusnya pada Gesellon sulcata betina umur 12 tahun, ukuran 46 cm. Baru dibeli, tidak mau makan, belum defekasi, disediakan sayuran, tidak mau makan sama sekali. Nah, ini hasil ronsen, masa padat, diameter 14 cm. Vesika urinaria pada kura-kura itu bisa memanjang ke depan sampai melebihi setengah panjang tubuh. Jadi kadang batu terlihat di depan atau di samping. Karena pada kura darat ada dua lobus vesika urinaria. Lobus kiri dari ginjal kiri, lobus kanan dari ginjal kanan. Nah, bisa juga terjadi dua bladder stone di kedua lobus yang berbeda. Bahkan saya pernah dapat kasus 3 bladder stone dalam satu individu. Jadi 3 batu dalam satu individu. Diagnosa bladder stone mau tidak mau sudah padat operasi. Anestesi kombinasi ketamin silasin ya. 30 mg, 2 mg area gluteal intramuskuler karena intravena sulit ya. Alat operasi nah kemudian setelah itu prosedurnya yang paling sulit pada kura-kura karena batoknya keras untuk membuka plastron kita harus menggunakan alat salah satunya gerinda yang bisa dipakai untuk memotong keramik, memotong besi dan sebagainya itu. Nah, ini tindakan secara pasca operasi. Nah, ini jadi ketika akan melakukan operasi bladder stone pada kura-kura, yang pertama kita harus membuat panduan bagian yang akan dibuka dan dipotong harus lebih besar dari diameter batu. Jadi misalnya diameternya 14 cm, maka kita harus membuat batu dari sini ke sini harus minimal lebih 2 cm kanan-kiri, jadi minimal 16 cm. Tujuannya adalah untuk memastikan ketika kita membuka kadang ada bagian bentuknya itu tidak selalu bulat, bisa jadi gepeng. Sehingga ketika bentuknya gepeng ternyata diameter itunya akan menjadi lebih panjang sehingga tidak bisa keluar. Untuk antisipasi pemotongan harus lebih besar minimal 2 cm dari diameter berdasarkan hasil ronsen. Ini di gerinda kita gunakan untuk memotong ini area dengan cara pemotongan miring. Setelah itu diangkat, disimpan di larutan NaCl fisiologis. Kemudian bladder stone diekspos, diinsisi, batunya dikeluarkan. Setelah itu dijahit, ya, jahit VU, kemudian jahit musculus. Kemudian yang dipotong dipasang sterilisasi dipasang lagi, kemudian ditutup menggunakan lem. Ya bisa silikon, bisa dekton, bisa epoksi yang lain sampai minimal 1 sampai 2 cm di luar batas pemotongan plastron ya. Area-area yang dipotong sebelumnya kita tutup dengan kasa steril ya supaya lem tidak masuk ke celah pemotongan ya, nanti setelah biarkan sampai mengeras menggunakan bisa dipercepat dengan hair dryer biasanya butuh waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Nah, ini setelah selesai sudah rapat batu yang berhasil dikeluarkan dibanding ukuran besarnya batunya beratnya 700 gram kura-kuranya beratnya 18 kilo. Ini 14 cm, 700 gram. Nah, ini bladder stone, indikasi induksi akibat ekses kalsium dan dehidrasi. Ya. Ini jadi kombinasi ekses dan dehidrasi. Urin yang sudah sampai di VU diserap kembali, deposit uratnya akhirnya mengkristal dan membatu. Nanti
terapi lain, antibiotika, antiinflamasi ya, sebagai mencegah infeksi sekunder dan mengurangi rasa sakit maupun keradangan, kemudian suportif untuk meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh. Ya. Jadi banyak kasus-kasus gangguan kesehatan pada reptil yang harus ditangani dengan menggunakan anestesia. Tadi di materi pertama kita bagaimana melakukan anestesianya, materi keduanya untuk penanganan, contoh penanganan kasus yang harus menggunakan anestesia. Terima kasih presentasi dari saya akhiri. Waktu saya kembalikan ke moderator, Mbak Putri Hayatunufus. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih ya. Sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Saya yakin dan percaya seluruh peserta kita memang sudah sangat menanti-nantikan sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Nah, sesi tanya-jawab saya buka secara dua arah, di mana peserta akan menanyakan langsung kepada dokter untuk pertanyaannya. Baik, ya, ikut aja. Ini ternyata juga di chat sudah banyak pertanyaan. Tidak apa-apa, kita buka secara dua arah. Ya, oke. Baik, untuk yang ingin bertanya, hidupkan mikrofonnya, hidupkan kameranya, sebutkan nama dan instansinya, tunggu saya persilakan, kemudian silakan bertanya. Apa saya boleh tanya? Dipersilakan kepada Dr. Pinka. Ya, selamat siang dokter. Saya Pinka dari FHIPB. Maaf, ini dokter dan teman-teman, saya lagi di jalan. Mm-hmm. Saya mau tanya dok, ada pasien yang nafasnya terdepres saat kita sedang operasi. Lalu selain dikasih dengan antidota, apakah kita perlu menambahkan stimuli untuk respirasi ya dok? Seperti misalnya begitu dok. Terima kasih. Oke. Silakan kepada dokter untuk menjawab. Langsung ya? Iya, langsung dokter. Oke, terima kasih Dok Finka. Ya ini meskipun sedang di jalan, ternyata tetap semangat untuk belajar ya, sampai dibela-belain sambil jalan, tetap ikut seminar dan tetap bisa ikut bertanya. Terima kasih dan semangat Dok. Nah ini jadi gini, dalam setiap tindakan anestesi, selama tidak ada tanda-tanda overdosis, ya, tentu saja kita tidak perlu memberikan antidota, karena kalau tidak ada indikasi overdosis, biasanya hewan akan bisa recovery secara normal dalam waktu yang normal pula. Kecuali dalam kondisi-kondisi khusus, selama tindakan operasi atau pasca tindakan operasi, pasien menunjukkan tanda-tanda memburuk yang berkaitan dengan anestesi, sehingga pemberian antidota ini biasanya diberikan karena untuk tujuan supaya pasien cepat recovery sehingga metabolisme tubuhnya bisa kembali normal lagi. Nah, pemberian obat-obatan lain dalam kondisi seperti itu tidak direkomendasikan. Artinya kita tetap harus menunggu kondisinya sampai recovery, baru obat-obatan lain bisa aman diberikan. Karena ketika masih dalam masa recovery, metabolisme tubuh itu masih belum normal. Yang dikhawatirkan, kalau kemudian terjadi satu reaksi yang hiper, kadar obat di dalam darah itu bisa melonjak tiba-tiba, melampaui ambang efikasi. Nah, kalau melampaui ambang efikasi, dapat mencapai ambang toksik. Dan ini dapat terjadi keracunan dari obat yang kita berikan tadi. Apalagi ada beberapa obat yang sifatnya sinergisme, yang kalau diberikan kemudian akan menimbulkan efek yang lebih tinggi dari normalnya, dan itu dapat membahayakan pasien. Nah, tentu saja kasus-kasus ini bisa terjadi pada pasien-pasien yang mengalami dehidrasi.
biasanya pada pasien-pasien yang mengalami dehidrasi. Ya, ini sehingga ini penting sekali ketika kita akan melakukan operasi pada pasien yang mengalami dehidrasi. Apapun pasiennya. Kalau pasien tersebut mengalami dehidrasi, sebelum dilakukan tindakan operasi, kita harus berupaya untuk melakukan rehidrasi terlebih dahulu. Pemberian infus fluid terapi, terutama yang untuk mengatasi dehidrasinya, ya, ini diberikan sebisa mungkin intravena. Tujuan pertama adalah dalam kondisi dehidrasi, darah akan mengalami hemokonsentrasi karena cairan darahnya berkurang. Nah, ketika terjadi hemokonsentrasi, kadar albumin di dalam darah meningkat. Albumin ini yang di dalam darah bertanggung jawab mengikat obat yang masuk ke dalam darah. Sehingga kalau kondisi dehidrasi kita berikan obat, misalnya dalam kondisi dehidrasi ular, kita beri ampisilin dosis yang direkomendasikan misalnya 20 mg. Begitu diinjeksikan masuk ke dalam darah, mungkin hampir 20 mg ini langsung diserap oleh albumin. Sehingga kadar ampisilin di dalam darah melonjak, melampaui ambang efikasi. Dan ini bisa menyebabkan toksik. Nah, ini mengapa kadang pada pasien-pasien yang dehidrasi, yang kita lupa tidak melakukan rehidrasi, kita coba beri obat, antibiotika, antiinflamasi, vitamin, yang terjadi beberapa jam kemudian malah pasien itu mati, atau kadang ada beberapa menit yang langsung mati. Ya, karena terjadi lonjakan kadar obat dalam darah secara mendadak dan melampaui atau mencapai ambang toksik. Nah, ini jadi arti pentingnya semua pasien dehidrasi harus diberi fluid terapi untuk rehidrasi terlebih dahulu sebelum di anestesi. Nah, begitu ya untuk Dok Finka, kira-kira prinsipnya kalau masih kondisinya normal tidak perlu ditambah terapi yang lain. Iya, Dok. Terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya kepada Dokter Hewan Widya Irawan, apakah ingin menyampaikan langsung atau saya wakilkan, Dokter? Kalau menanyakan langsung, apakah boleh menanyakan satu-satu atau bagaimana? Boleh ditanyakan satu per satu dari 3 pertanyaan, kalau saya tidak salah, nanti dijawab kemudian baru bertanya lagi. Begitu, Dokter. Silakan, Dokter. Selamat siang, Dokter Selamat. Saya ingin bertanya, berkaitan kasus reptil yang diberikan anestesi injeksi dan masih merasa sakit, apakah perlu reptil itu diberikan obat analgesik sebelum operasi, dan obat analgesik apakah ya yang paling berkesan untuk mengurangi rasa sakit? Satu dulu? Ya, satu dulu, Dokter. Soalnya nanti takut tidak tercover pertanyaannya. Oke, yang pertama untuk anestesi injeksi masih merasa sakit, apakah perlu diberi analgesik sebelum operasi sebagai prosedur pendukung? Nah, kalau respon sakitnya tidak terlalu kuat, artinya tidak berusaha bangun reptilnya, kita bisa menambahkan anestesi lokal di area yang diinsisi atau di area yang akan dijahit. Nah, ini untuk meminimalisir, selain pemborosan, juga supaya recovery-nya tidak terlalu lama. Tapi khusus untuk kura-kura, pada kasus bladder stone yang kalau kita sedang memotong plastron, tapi kaki masih bergerak-gerak, itu indikasi bahwa kura-kura tersebut masih merasakan sakit, kita perlu menambahkan anestesi sampai pada saat gerinda berjalan memotong plastron, kaki tidak bergerak-gerak atau kondisinya tenang. Tapi untuk di kondisi yang lain, seperti ular misalnya operasi menjahit luka atau abses atau tumor, kalau masih bergerak-gerak kita bisa menambahkan anestetika lokal seperti lidokain dikombinasi dengan restrain fisik. Itu sudah cukup memadai, yang penting pada lokasi injeksi, pada lokasi insisi, pada lokasi penjahitan,
tidak menyebabkan rasa sakit selama tindakan. Gitu, Dok? Pemberiannya sebaiknya berapa lama sebelum operasi, Dok? Untuk pemberian lidokainnya. Pemberiannya? Kita perkirakan, kita berikan. Kalau itu fleksibel, artinya setiap kondisi bisa berbeda-beda. Karena misalnya untuk anestetika lokal, lidokain, kalau kita menginjeksikan dengan posisi membentuk garis, otomatis area yang kehilangan rasa sakit menjadi berbentuk memanjang. Misalnya kalau berbentuk lingkaran, kita bisa juga memberikan suntikan di 4 lokasi, 4 titik yang berbeda, di 4 penjuru, sehingga area dalamnya otomatis semua teranestesi. Jadi itu banyaknya sangat-sangat fleksibel tergantung ketebalan muskulus dan besar kecilnya pasien. Untuk yang kedua, apabila kasus bladder stone pada tortoise diikuti dengan kasus gout, pada ginjal biasanya sudah terlihat ada putih-putih begitu kan ya, Dok, padarannya. Kasus gout. Nah, itu anestesi apakah yang paling aman? Karena berkaitan dengan eliminasi obat. Ya, pada kasus bladder stone plus gout ini anestesi terbaik inhalasi. Ya, isofluran tentunya yang direkomendasikan. Namun biasanya penggunaan infusuran langsung hanya bisa dilakukan pada kura-kura yang kondisinya sudah sangat lemah. Sehingga ketika kepala kita pegang dan kita tarik itu sudah tidak melawan lagi. Kalau masih melawan, otomatis kita harus memberikan induksi dengan ketamin. Biasanya karena yang paling mudah didapat. Atau misalnya dengan soletil atau medetomidin boleh jadi induksi terlebih dahulu, baru selama proses operasi maintenance dengan isofluran. Ini kondisi dari pengalaman, kondisi yang paling aman. Kami beberapa kali melakukan operasi pada bladder stone yang juga disertai gout dan kondisinya sudah sangat lemah, itu bisa kita tarik kepalanya, kemudian namun kendalanya adalah ukuran masker tidak selalu pas dengan kepala reptil, apalagi bentuk kepala reptil seperti kura-kura yang bulat pendek. Nah, ini biasanya saya akali dengan kita menggunakan glove. Glove itu kita pasangkan di moncong masker itu. Kemudian salah satu jari dari glove itu kita potong. Jadi kalau glove ada 5 seperti ini, nanti ya satu misalnya jari tengah kita potong. Nah, kemudian ini kita tarik, kepala kita masukkan. Jadi kepala sampai leher, jadi glove itu satu jari masuk kepala sampai leher. Terutama untuk reptil-reptil berkepala kecil yang ukurannya jauh lebih kecil dari masker yang kita miliki. Nah, ini teknik itu sederhana, murah, efektif ya, karena lentur juga meskipun agak kencang di leher tapi tidak akan mencekik leher sehingga pernafasan masih tetap bisa berjalan dengan lancar. Gitu, Dok. Untuk yang ketiga, Dok. Yeah. Saya ingin bertanya tentang anestesi, mesin anestesi inhalasi sendiri karena belum pernah menggunakannya. Ada berkaitan dengan standar pressure manometer yang terukur. Untuk reptil ini standarnya seperti apa ya, Dok? Ukuran standar manometernya. Ya. Saya belum menemukan di literatur. Kalau di mamalia banyak ya, kebetulan karena hampir semua seller itu dia lebih ke mamal, kemudian juga selalu pada saat kita membeli, informasi yang kita dapatkan tentang mamal. Namun dari pengalaman-pengalaman kami sesuai dengan kondisi pasien, terbaik yang kita lakukan, hasilnya terbaik itu antara 2 sampai 4. Ya, itu nanti ya tentu saja juga disesuaikan dengan kondisi pasien, karena kalau setiap pasien bisa jadi respon kondisi berbeda-beda. Nanti sambil berjalan, sambil naik turunkan, sampai kondisinya didapat kondisi yang terbaik. Yang terakhir boleh, Dok, satu lagi. Yeah. Saat
untuk reptil terutama yang berukuran kecil, apabila kita memberikan terapi lah dok ya untuk pendukung, berapakah kecepatannya dan berapakah volume maksimal per berat badan per jam yang aman untuk diberikan karena takut berlebihan mempengaruhi kerja ginjal dan sebagainya. Ya, nah betul sekali ini pertanyaan yang bagus. Fluid terapi itu penting, efektif. Namun kalau diberikan kurang, efeknya tidak tercapai. Kalau diberikan berlebih, berbahaya untuk pasiennya. Sehingga kita harus paham betul. Nah, kepada pasien yang mengalami dehidrasi berat, di reptil seperti kura-kura yang mengalami dehidrasi berat, kita bisa memberikan infus sampai volumenya sampai 90 ml per kilogram berat badan. Dengan kecepatan boleh sampai 4 sampai 5 ml per menit. Ya, jadi bahkan kalau misalnya diberikan secara intraselomik, kita boleh menggunakan full speed. Karena kalau intraselomik tidak masuk ke pembuluh darah sehingga tidak memberikan efek langsung ke jantung, kecepatan penuh aman. Kemudian untuk maintenance pada posisi sudah dilakukan surgery, tentunya fluid yang kita berikan sifatnya maintenance boleh diberikan dengan dosis antara 20 sampai 40 ml per kilogram berat badan. Lebih aman diberikan dengan intravena lambat. Sekitar 1 sampai 2 ml per menit. 1 menit sekitar 16 sampai 20 tetes. Nah, ini setelah selesai surgery, nanti kecepatannya boleh ditambah lagi atau ditingkatkan lagi. Jadi itu yang utama pada dehidrasi boleh sampai 90 ml, maintenance 20 sampai 40 ya. Setelah dalam kondisi sedang disurgeri, intravena lambat, pasca surgeri boleh ditingkatkan lagi. Matur nuwun. Makasih banyak, dok. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari dokter Hewan Fia. Apakah dokter ingin bertanya langsung atau mau saya wakilkan, dokter? Wakilkan aja, dok. Baik, saya wakilkan pertanyaan dari Dr. Hewan Pia dari Cirebon. Selamat siang, Dr. Selamat. Mau bertanya, dok, untuk kasus BS pada iguana, anestesinya IM atau inhalasi? Untuk pasca operasi, iguana akan atau akan? Oh. Ya, ya, mas tadi bagian belakang pas suaranya putus-putus, tolong diulangi. Bedestone pada iguana, tapi tadi yang pas belakang pas suaranya putus-putus. Bedestone pada iguana, anestesinya IM atau inhalasi. Untuk pasca operasi, iguana diberi makan minum atau seperti biasa atau dipuasakan, dok? Oke, jadi tindakan pasca operasinya ya, berarti ini pertanyaannya. Kalau anestesi apapun sebetulnya itu kan untuk tujuan tindakannya. Nah, pasca operasi di awal-awal tentunya masih pakan-pakan untuk recovery sampai kondisinya normal. Pakan recovery dianjurkan yang lunak memiliki energi yang tinggi. Untuk iguana misalnya bisa diberikan seperti pisang, pepaya, kemudian buah lain yang lunak seperti melon ya. Semangka tidak dianjurkan karena nilai energinya yang rendah. Boleh juga ditambahkan madu. Nah, namun demikian, mengingat kasus bladder stone sangat sering berulang, kalau tidak disertai dengan terapi manajemen, maka setelah kondisinya sembuh dan dibawa pulang, harus dilakukan advice untuk perbaikan manajemen pemberian pakan dan perawatan. Nah, ini jadi terapi manajemen ini harus dilakukan supaya kasusnya tidak berulang. Saya beberapa kali dapat kasus yang klien ngeyel, iguana, klien ngeyel tidak melakukan perbaikan terapi manajemen.
kandang tidak ada perbaikan, pakan tetap seperti sebelumnya, dalam waktu 3 bulan dari operasi, bladder stone sudah terbentuk dengan besar yang hampir sama dengan operasi yang pertama. Bahkan ada satu kasus pada iguana yang berulang sampai 3 kali. Sampai di operasi yang ketiga itu saya ngamuk-ngamuk sama kliennya, kalau tidak bisa bertanggung jawab untuk perawatan iguananya supaya tidak sakit, silakan iguananya dihibahkan ke orang lain, saya carikan orang yang memiliki kepedulian untuk memberikan perbaikan terapi supaya kasusnya tidak berulang. Nah, baru akhirnya setelah 3 kali berulang ada perbaikan dan tidak kambuh lagi. Nah, ini penting sekali nanti pasca operasi bladder stone pada kura-kura, pada iguana. Pertama, maintenance suhu dan kelembaban kandang. Idealnya dalam kondisi suhu yang sejuk, kelembaban yang tinggi. Sehingga meminimalisir terjadinya dehidrasi. Kemudian pemberian pakan yang seimbang. Jangan diberi pakan yang monoton. Pakan-pakan jenis sawi-sawian, sayuran jenis sawi-sawian ya. Sawi, pak choy, cai sim, dan kawan-kawan, termasuk selada, itu memiliki kandungan kalsium yang tinggi. Sehingga kalau diberi pakan-pakan tersebut dan monoton setiap hari jenis sawi terus yang diberikan, potensi mengalami bladder stone akan menjadi lebih tinggi. Karena ada ekses kalsium yang menjadikan deposit urat dari ginjal juga menjadi lebih tinggi. Yang ketiga, ketersediaan air minum. Kadang ada pemelihara reptil yang tidak setiap saat air minum tidak selalu tersedia. Dia hanya memberikan air minum pada saat-saat tertentu. Nah, ini juga bisa memicu terjadinya bladder stone. Nah, manajemen perawatan tadi yang sangat penting artinya untuk kesehatan reptil kita, sehingga harapannya ketika dilakukan perbaikan manajemen pakan dan perawatan, kasus bladder stone itu tidak berulang lagi. Begitu, dan Mbak Putru? Iya, baik dokter. Bagaimana dokter Pia? Terima kasih. Baik. Sama-sama, dok Pia. Iya, dok. Lagi di jalan, dok. Yap. Sungguh sangat antusias ya peserta kita, walaupun sedang dalam perjalanan masih tetap ingin belajar dan bertanya. Nanti saya hanya buka 3 pertanyaan lagi untuk dokter kita. Nah, pertanyaannya harus dibacakan secara langsung. Nah, baik, siapa ingin bertanya peserta? Saya boleh tanya? Silakan, Josephine. Ya. Hai dokter, selamat, apa kabar? Dok, saya mau tanya untuk perawatan pasca operasi untuk critical food maintenance satwa reptil karnivora seperti savanna monitor atau apa ya, sejenis biawak ya. Setelah operasi itu kira-kira makanan penggantinya itu apa ya, Dok? Karena saya pernah coba untuk daging di blender tapi juga akan sulit untuk masuk untuk force feed-nya. Mungkin ada cara yang lain atau bagaimana, Dok? Oke, Dok. Josephine, ya, biasanya manggilnya bukan Josephine. Ketemu lagi di sini. Memang ya ini critical care termasuk pakan critical untuk hewan-hewan mamalia tersedia dalam berbagai merek yang mudah didapat. Namun untuk reptil ketersediaannya gampang-gampang susah, ada tapi kadang sulit didapat. Dan apalagi untuk yang karnivora, di mana pada reptil-reptil karnivora ini memiliki pencernaan enzimatik yang lebih dominan, struktur lambung yang juga lebih khusus, sehingga reptil-reptil karnivora ini sangat mudah untuk memuntahkan kembali makanan yang kita berikan, baik menggunakan feeding tube maupun secara food feeding yang lain. Ini
menjadi kendala di seluruh dunia bagi dokter hewan yang menangani pasien-pasien reptil karnivora untuk memberikan critical care. Ular misalnya, kita berikan menggunakan feeding tube dalam kondisi daging yang sudah di blender, ditambah vitamin, ditambah mineral. Kita masukkan menggunakan feeding tube sudah sampai lambung. Kemudian dipertahankan ular pada posisi vertikal selama beberapa saat dengan tujuan supaya semua makanan yang kita masukkan benar-benar masuk ke lambung. Sudah kita rasa anggap aman. Kemudian dikembalikan ke kandangnya, 2 jam kemudian dilihat sudah tumpah ke alas kandang semua. Jadi ternyata bahwa kasus-kasus seperti itu yang paling sulit adalah bagaimana mengkondisikan supaya tidak memuntahkan kembali makanan yang sudah kita berikan. Kemudian yang kedua, pemberian food feeding ini harus disertai pemberian terapi suplemen yang terkait untuk mengaktifkan saraf pencernaan. Ya, karena dalam kondisi saluran pencernaan mandek, misalnya ketika tidak ada induksi, misalnya vitamin B1, neurotropik, dan kawan-kawan, itu nanti makanan masuk ke lambung, tapi lambung tidak berkontraksi. Akhirnya makanan mandek di situ. Nah, ini juga menjadi sumber permasalahan baru. Nah, jadi itu beberapa kondisi, ya biasanya yang penting kita tambahkan neurotropik, vitamin B1, kemudian energi, ATP, ya, seperti ATP, untuk mengkondisikan supaya metabolisme tubuhnya bisa kembali bekerja dan dapat kembali mencerna makanan yang ada di dalam saluran pencernaan. Prinsipnya itu, dok, karena memang sulit sekali di reptil-reptil karnivora dibanding yang herbivora. Gitu, dok Pampam. Terima kasih, dok. Sama-sama. Baik, terima kasih, dokter. Atas jawabannya, 2 pertanyaan lagi. Yeah. Yep. Serta? Ada yang ingin bertanya? Secara langsung 2 pertanyaan lagi saya terima. Saya, dok. Dipersilakan kepada dokter Brigita. Ya, oke. Halo, Brigita. Halo, Mas. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, dok. Ya. Oke. Wah. Kawan saya jalan-jalan dulu zaman kuliah. Ya, piye, sesuk jalan-jalan. Ya, ketemuane. Kok nek 6 terus yang lain tidak kebagian. Teman di reptil, maka saya mau berguru kepada Sang Maha Guru Reptil. yang pertama tadi sudah saya sampaikan di chat, misalkan orang di lapangan misalkan belum tentu menemukan anestesi atau standar yang standar seperti tadi dokter Slamet sampaikan. Lah, alternatif apa istilahnya anestetika dan obat-obat yang bisa disarankan. Lalu kemudian untuk reptil-reptil itu kalau mamalia kan mau diadakan surgery itu perlu dipuasakan. Lalu kemudian misalkan dengan kasus-kasus tadi yang sudah dicontohkan bahkan sampai mengalami dehidrasi, apakah juga masih perlu dipuasakan? Kalau perlu, berapa lama pre dan post surgirnya? Terima kasih. Matur nuwun, dokter kita sudah ya, berpartisipasi ya, meramaikan webinar kita pada hari ini. Ya. Okay. Yang pertama ya, terkait anestesi. Ya. Sebetulnya bagi seorang dokter hewan, di lapangan memang kadang kendalanya adalah ketersediaan jenis anestetika yang terbatas. Dalam kondisi khusus untuk reptil, ketika kita tidak memiliki anestesi umum, anestetika lokal seperti lidokain cukup memadai apabila kita melakukan nyuntikan pada area yang akan dioperasi secara benar. Tentu saja dengan kondisi ini kita membutuhkan tenaga tambahan.
terutama khusus untuk restrain, sehingga pada saat kita melakukan tindakan surgery, hewan memang biasanya masih bergerak, tapi bergeraknya bukan berhubungan dengan rasa sakitnya, tapi lebih karena dia diposisikan pada posisi untuk operasi yang merupakan posisi yang tidak nyaman bagi dia. Nah, misalnya ditelentangkan kura-kura, nah, sehingga pada proses operasi itu menjadi yang penting asal ada asisten operator yang dapat merestrain dengan baik penggunaan lidokain pada kasus-kasus tertentu sudah cukup memadai. Kemudian obat-obatan yang lain, ya karena lidokain paling mudah ya, paling mudah didapat. Misalnya di bahkan apotek-apotek sampai tingkat kecamatan pun kita bisa beli, ya karena bentuknya ampul dengan volume yang kecil, harganya tidak terlalu mahal. Apalagi seperti ketamin sekarang harganya melambung mahal. Barangnya susah, syaratnya harus macam-macam. Nah, ini juga menjadi kendala bagi dokter di lapangan. Tapi seperti lidokain, mudah. Kemudian kalau tidak ada solusi lain, bisa bekerja sama dengan kolega dokter lain yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap, baik anestesi maupun ruang operasinya. Ya, dengan catatan kita boleh ikut menangani bersama pasien tersebut bersama dokter di klinik tersebut. Ya, klinik kami di Yogyakarta, Klinik Kaliko, memberikan fasilitas kepada dokter-dokter praktisi di luar ketika mendapatkan pasien yang memerlukan tindakan surgery yang rumit ataupun belum bisa atau belum pernah menangani. Boleh membawa hewannya, dibawa ke klinik Kaliko, nanti ditangani oleh dokter Kaliko, dan dokter yang memiliki pasien itu boleh ikut proses pelaksanaan operasi. Sehingga bisa sekaligus menjadi wahana pembelajaran bagi si dokter yang memiliki pasien untuk bisa mendapatkan pengalaman menangani kasus-kasus yang sebelumnya belum pernah ditangani. Ya, itu bentuk ataupun wujud tanggung jawab kami sebagai dokter hewan praktisi kepada adik-adik kolega yang baru mengawali praktek dan belum memiliki jam terbang tinggi. Ya, sebagai dokter hewan kita harus saling membantu, saling menguatkan. Ketika ada kolega kita yang mengalami kesulitan, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Jadi harus seperti itu, sehingga ikatan nanti antar dokter hewan praktisi akan menjadi lebih kuat. Tidak ada dokter hewan yang saling menjelekkan ataupun menganggap penanganan di sana tidak lebih baik dari penanganan di sini. Jadi siapapun, monggo kami terima. Pasien itu tetap menjadi pasien dokter yang menangani, nanti selesai boleh langsung dibawa pulang, perawatan lanjutan ditangani oleh yang bersangkutan. Terus pertanyaan yang kedua tadi tentang puasa ya. Nah, di reptil ya, di reptil yang mengalami gangguan kesehatan biasanya sudah tidak mau makan bukan hanya sehari dua hari sampai berminggu-minggu. Otomatis bahkan, gak bisa puasa. Iya, bahkan kadang ada yang sampai lebih dari satu bulan tidak makan. Ya, jadi kasus bladder stone di kura-kura kadang bisa lebih dari dua minggu sudah tidak mau makan. Jadi pada saat dibawa ke klinik, keluarnya karena tidak mau makan. Nah, ketika kita curiga, bercuriga, nah, masalahnya jangan-jangan bladder stone. Kita sarankan ronsen. Setelah di ronsen baru ketahuan, ternyata memang karena bladder stone. Nah, setelah itu dilakukan tindakan operasi, ya tidak perlu puasa lagi, wong puasa ini malam serang minggu punjul, sudah lebih dari dua minggu. Nah, kecuali untuk kasus-kasus emergensi, ya, seperti traumatik, misalnya digigit anjing, luka, karapas pecah, ataupun jatuh, dan baginya. Nah, pada kasus seperti itu, karena namanya kasus emergensi, setiap kasus emergensi, puasa menjadi di nomor sekian kan, tidak wajib. Artinya kita harus segera memberikan penanganan yang terbaik supaya nyawanya dapat diselamatkan. Umumnya dalam kondisi emergensi, meskipun tidak dipuasakan, kasus muntah pada kondisi pasien-pasien emergensi ini kasusnya jarang. Ya, jadi prinsipnya nanti dari anamnesa kita mengetahui sudah berapa hari tidak makan, berarti tidak perlu puasa. Tapi dalam kondisi dia sudah baru saja makan, kondisi fisiknya masih bagus, misalnya kasusnya tumor,
kondisi fisik masih bagus, baru saja makan, nah nanti baru kita anjurkan untuk menunggu sampai pencernaan selesai baru dioperasi. Nah, menunggu pencernaan selesainya ini, kalau ular bisa lebih dari 1 minggu, 1 sampai 2 minggu. Nah, karena pencernaannya lambat. Kalau di kura-kura, 3-4 hari sudah memadai. Nah, jadi kira-kira seperti itu, Dok. Nih. Terima kasih, Dok Slamet. Salam sehat ya. Ya, sama-sama, Dok Riki. Salam buat keluarga di Turi. Oke, terima kasih. Monggo, Mbak Putri. Terima kasih Dokter Salma, terima kasih juga Dokter Bri kita yang sudah bertanya. Nah, saya buka satu dan yang terakhir bagi peserta ini bertanya langsung kepada Dokter Salma. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya Dok, saya. Baik, saya persilakan kepada Dokter Frankie. Ya. Selamat siang Dok Salma. Selamat siang Dok Chandra. Wah, yang satu manggilnya Frankie, yang satu manggilnya Chandra. Iya Dok, mau tanya Dok, kemarin kan saya dapat pasien rest habis jatuh dari lantai 3 pecah karapas dan plastron. Itu sudah dilakukan fiksasi, optimalnya untuk pelepasan fiksasi setelah berapa bulan ya kayak gitu. Terus yang kedua, pemberian anestesi yang paling cocok untuk rest apa ya? Soalnya kemarin saya pakai ketamin silasin, tapi sudah pakai dosis maksimal juga belum bisa tidur dengan sempurna. Kurang lebihnya itu. Oke, terima kasih Dok Frankie Chandra. Yang pertama yang pertama terkait fiksasi tadi, kalau pada fraktur karapas dan plastron ini idealnya dibutuhkan waktu minimal 6 bulan baru boleh dilepas. Karena pertumbuhan penyambungan itu lambat dan 4 bulanan biasanya baru mulai bertaut kuat. Nah, sehingga idealnya perlu waktu minimal 6 bulan baru aman untuk dilepas. Itu pun juga tentunya kita bisa mempertimbangkan juga bentuk pertautannya, posisi dan bentuk. Karena meskipun ditutup menggunakan itu biasanya kita masih bisa tetap melihat kondisinya, sehingga kalau dianggap sudah aman baru dilepas. Kalau ragu-ragu boleh sampai 1 tahun baru dilepas. Paling aman di atas 1 tahun itu paling aman, pertautan betul-betul sudah sangat kuat dan tidak khawatir lagi pada saat dilepaskan. Kemudian yang kedua terkait dosis. Nah ini kadang ada individual yang ketika sudah eksitasi karena rasa sakit dan sebagainya menyebabkan efek anestesi yang kita berikan berefek minimal. Artinya seperti tadi sudah menggunakan dosis maksimal, ternyata tetap belum terbius. Nah, ini pada kasus-kasus seperti ini, salah satu tip yang paling mudah kita menambahkan anestesi lokal dengan lidokain. Yang kedua, menunda operasi sampai periode waktu tertentu, kemudian diulangi lagi dengan jenis anestesi yang sama, langsung menggunakan dosis atas. Yang ketiga, kita ganti dengan anestetika yang lain. Ya, misalnya anestetika yang lain, misalnya soletil, kemudian kalau ada inhalasi. Jadi setelah diinduksi tidak tidur-tidur, tambah inhalasi. Ini beberapa tip yang bisa kita lakukan ya. Dari tiga, pertama tambah anestesi lokal atau lidokain, yang kedua ditunda pada waktu yang lain, yang ketiga diganti anestesikanya. Setiap opsi itu tentu juga tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya kalau ditunda, otomatis potensi untuk terjadi infeksi sekunder menjadi lebih tinggi. Nah, kemudian ketika menggunakan anestetika lain, potensi kita harus menunggu untuk periode waktu tertentu. Ya, ini juga menjadi kelemahan dan kelebihan yang bisa terjadi dari setiap kondisi tadi. Begitu, Dok Chandra? Oh ya, Dok, mau menambahkan, setelah fiksasi itu untuk rest boleh masuk air berapa lama ya? Nah, kalau fiksasinya menggunakan seperti epoksi maupun dekton yang setelah kering itu kedap air,
begitu selesai di 2 jam sudah kering, sudah langsung boleh masuk ke air lagi. Tapi yang penting kita harus memastikan bahwa ketika kura tersebut masuk ke dalam air, tidak air tidak bisa langsung kontak dengan area luka. Tapi misalnya kita menggunakan fiksasi hanya di perban, menggunakan perban tekan yang biru atau yang pink itu. Nah itu meskipun terkesan rapat, tapi air masih tetap bisa rembes masuk. Nah itu kalau mau langsung masuk, air akan bisa membasahi area luka dan potensi terjadi infeksi lebih tinggi. Tapi kalau menggunakan epoksi, menggunakan Dekton, begitu kering, betul-betul kedap air, langsung masuk air, tidak apa-apa, aman. Sepanjang si kura sudah sadar penuh. Karena kalau belum sadar penuh, dimasukkan air, tenggelam, mati. Ya. Gitu ya. Ya, terima kasih banyak. Bersama. Terima kasih, Paman. Baik, terima kasih dengan berakhirnya pertanyaan terakhir tadi dari Dr. Chandra. Maka berakhir pula sesi tanya-jawab kita. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah bertanya dan mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mengingat durasi kita. Terima kasih juga saya ucapkan yang sangat-sangat besar kepada Dr. Slamet Raharjo yang sudah menyempatkan waktunya berbagi ilmu bersama kita di sini. Terima kasih, Dokter. Sama-sama. Baik, saya mohon undur diri dulu ya, pindah ke KSSL. Dokter, boleh foto bersama dulu, Dokter? Oh ya, oke. Ya, foto bersama dulu sebentar ya. Tuh. Baik, untuk ya, foto bersama. Diharapkan kameranya on sebelum Dr. Slamet leave. Kita adakan sesi foto bersama dulu. Kebetulan nih anak kita sendiri juga bikin event di sini ya, mau tidak mau anak sendiri harus diobani juga. Baik, Dokter. Baik ya, silakan onkan kameranya. Baik, untuk panitia dipersilahkan. Baik, sebentar ya. Apakah sudah panitia? Bentar. Sudah. Oke, baik, terima kasih, Dokter. Sama-sama. Dan untuk peserta yang lain, terima kasih sekali atas kehadiran dan atensinya. Semoga bisa menambah wawasan dan apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf juga kepada panitia dan seluruh peserta. Terima kasih. Selamat siang, Dr. Samet. Sama-sama. Halo, Dr. Narto. Halo, selamat siang. Kepanggil lagi ya, sudah bisa ya, ketemu langsung. Ya, Dr. Selamat. Ye. Yeah. Ayo nabuh gamelan. Halo, Dok Danang. Boleh japri ya, Dok? Nggih. Yeah. Yeah, ketemu lagi. Siap. Saya undur diri dulu ya, karena siap-siap ikut yang KSSL ini. Ya, yeah, monggo. Nggih, matur nuwun. Sami-sami sugeng tindak Dokter Rama. Baik, dengan berakhirnya sesi foto bersama dengan Dr. Slamet Raharjo, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada hari ini. Saya sebagai moderator mohon undur diri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh peserta, saya ingatkan sekali lagi untuk mengisi feedback sampai 12:30, karena dari data itulah kami akan mengeluarkan sertifikat. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. 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 Sama-sama, Bu.
Tunggu aja part 2-nya. Insya Allah bakal kami laksanakan doa dari peserta semua. Siapa? Baik, dokter. Acara berikutnya, next, dokter. Terima kasih. Untuk peserta yang masih tertinggal di dalam room, sudah boleh meninggalkan room dan segera mengisi link feedbacknya, dikarenakan dari link feedback tersebut kami dapat mengeluarkan sertifikat untuk acara webinar kali ini.
Terima kasih untuk dokter-dokter sekalian yang sudah menyempatkan untuk hadir. Semoga berjumpa di lain waktu. Thank you.